Selamat pagi, pemirsa. Anda jumpa kembali bersama saya Martin Mohede di panggung politik. Dan seperti biasa, ini adalah hari yang ketiga di mana kita memasuki sidang di Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum khususnya untuk pemilihan presiden 2019. Dan seperti dua sidang yang sudah berlangsung kemarin, antara hari Jumat dan juga hari Selasa kemarin, di mana menyampaikan pihak pemohon menyampaikan beberapa tuntutannya. Dan kemarin juga pihak termohon dan juga terkait mengajukan bantahannya. Dan hari ini. Jadwal sidang di Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana mendengarkan keterangan saksi dari pemohon, di mana ada 15 orang saksi dari pemohon dan juga dua saksi ahli. Dan segera kita akan bergabung dengan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sekali lagi ini sampel supaya bisa diperlihatkan, kita perlihatkan semua di ruang sidang ini, Pak Bambang dan para kuasa hukum dari pemohon. Eh, seharusnya pagi ini kita akan mengesahkan berkas yang eh, menurut pemohon itu adalah alat bukti yang tanda terimanya kemarin berbunyi begini. Telah diterima sejumlah berkas dari pemohon perkara nomor 1, PHP, Titik, Pres, Garis Datar, 17 Romawi 2019, pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 13.28 WIB, yang oleh pemohon dimaksudkan sebagai alat bukti. Akan tetapi, berkas pemohon tersebut tidak disusun sebagaimana persyaratan suatu alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Bambang dan teman-teman yang ada di pemohon layaknya sebelum ini disahkan kan kami akan cek dulu untuk diverifikasi. Tapi dengan fakta yang ada di situ, mungkin Pak Bambang bisa bisa berdiri ke sini. Di satu juga dari apa dari pihak terkait dan satu dari Bawaslu dan pemohon disilakan dari termohon. Jangan dipegang dulu, Pak Bambang. Santai dulu, agak santai kita. Dilihat dulu, nanti ikuti perintah hakim. Nah, ini kan tidak bisa diverifikasi, sehingga belum bisa disahkan pada pagi hari ini. Karena berkas-berkas itu tidak disusun sebagaimana layaknya ketentuan yang ada dalam hukum acara, dan kelaziman yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Kami mau memperbandingkan dengan awal yang diserahkan oleh pemohon, Pak Bambang. Tolong diperhatikan ini dulu, nanti diskusi dengan timnya. Ini yang diserahkan pertama ke kami, dibuat seperti ini. Ini memang sesuai dengan hukum acara dan kelaziman yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi setiap saat kami bisa mengecek P berapa, lalu apa benar atau tidak, dan itu yang disampaikan oleh jajaran kepanitraan kepada kami. Nah, dengan berkas-berkas yang seperti ini kami tidak bisa melakukan verifikasi sehingga tidak bisa disahkan pagi ini. Itu kami sudah periksa semuanya pagi tadi kami sudah apa melakukan apa namanya kayak sidak sampai dengan berkas-berkas yang masih tersisa di luar itu Pak Bambang. Yang belum masuk ke ruangan ini. Jadi itu masih ada di luar dan oleh karena itu sekalipun kami kemarin dalam persidangan mengatakan bahwa pagi ini terakhir untuk diserahkan dan akan diverifikasi. Kami tidak bisa atau belum bisa memverifikasi sebelum dilakukan dengan cara yang proper seperti ini. Oleh karena itu, karena ini penting untuk proses pembuktian, saudara pemohon diberi waktu sampai pukul 12 melakukan proses yang layak seperti ini. Kalau itu tidak terjadi, Nah, itu kami tidak bisa memverifikasinya. Implikasinya itu tidak bisa disahkan dalam persidangan ini. Nah, itu jadi kami sampaikan ini supaya lebih layak dan terbuka. Dan apa namanya, kami terpaksa melonggarkan waktu itu, memberi toleransi untuk bisa dilakukan yang layak, seperti yang kami maksudkan tadi. Ini contoh dari Pak Bambang sendiri yang kami terima di awal dan yang sudah disahkan dalam persidangan ini. Kalau ada misalnya dalil mengatakan ini kan kelengkapan tambahan dari bukti sebelumnya yang sudah disahkan, dan itu kan belum diverifikasi dan tidak bisa disahkan, tidak bisa dipersamakan statusnya dengan bukti-bukti sebelumnya yang disampaikan. Ya Pak Bambang ya, sudah dilihat semua ya, itu faktanya dan itu bisa dikerjakan oleh staf Pak Bambang sampai pukul 12 siang nanti. Dan tolong serahkan beserta apa namanya daftarnya dan nanti akan diverifikasi oleh staf kami selama istirahat siang dan setelah itu akan disahkan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Mohon uh, Maaf, majin Pak Ketua. Silakan. Saya ingin menyampaikan ini berlaku juga untuk termohon dan pihak terkait. Hal yang sama berlaku untuk termohon dan pihak terkait, bahkan juga Bawaslu. Saya ingin bacakan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Untuk pemohon, pasal 8 ayat 4, setiap alat bukti diberi tanda bukti dan di tempat ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti nah itu yang tidak terjadi untuk alat bukti ini atau yang disebut oleh alat-alat bukti oleh pemohon untuk termohon itu ada di ketentuan pasal 17 pasal 16 atau 17 pasal 16 ayat 4 bunyinya sama setiap alat bukti diberi tanda Bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti. Untuk pihak terkait sama, itu ada di pasal uh, ya uh, pasal 16 uh, untuk di pasal 21 ayat 4 bunyinya persis sama. Bahkan untuk Bawaslu juga ada pasal 26 ayat 4 bunyinya sama. Jadi ini adalah sekaligus peringatan untuk semua pihak demi tertibnya proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak Ketua. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah jelas ya, Pak Bambang. Boleh mengemukakan beberapa hal, Pak. Silakan. Bagian yang pertama, ada lebih dari 30 kontainer dan lebih dari 28 bukti di sini yang sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi barang yang sekarang ini memang C1 Pak Ketua dan saya akan cabut aja ini akan kami ambil eh, tidak kami ajukan tapi ada kontainer eh, lain yang sudah masuk dan sudah dapat verifikasi dari Mahkamah Konstitusi itu lebih kurang 30 kontainer lebih jadi itu saja yang akan kami jadikan sebagai apa namanya alat bukti di pengadilan ini kita tarik dan kita tidak ajukan ya, coba. bagian yang pertama itu eh, terima kasih atas eh, informasinya saya tadi baru koordinasi dengan teman-teman Pak Pak Bambang, mohon maaf Pak Ketua, ini sampling saja. Jadi ya. bukan hanya ini. Oke, Pak Pak Saldi, Pak Majelis. Misalnya begini, bukti P156 di Provinsi Banten, itu kami sudah dapat konfirmasinya. Jadi ada yang sudah dapat konfirmasi sudah dikasih tahu, Pak. Jadi yang memang seperti ini, kami akan tarik. Jadi kami tidak ajukan ini sebagai alat bukti. Tapi karena, karena begini Pak Bambang. Misalnya Aceh ya. Aceh ada yang sudah diverifikasi, ada yang masuk baru yang belum diverifikasi. Dan itu ditarik juga. Kalau yang belum, yang belum seperti ini, di seperti yang tadi dikemukakan, itu kami akan tarik. Artinya semua yang masuk kemarin, itu ditarik. Ya, kalau itu belum, uh, masih seperti ini, ya. ya kita akan tarik. Nanti kita akan lihat sampai jam 12, apakah masih kami perbaiki atau tidak. Kalau tidak bisa, berarti kami tidak ajukan. Tapi yang kedua, ada sekitar... Satu. Dua uh, mohon maaf, Pak Zulfadi tolong uh, diberitahukan progresnya. Oh ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis uh, Mahkamah yang kami hormati, terkait dengan uh, bukti yang memang cukup, uh, hanya satu saja yang kami sampaikan. Yaitu bukti yang disampaikan pada halaman 100 permohonan, yakni P146, Satu alat bukti berkaitan dengan... Uh, pemilih di uh, masalah pemilih di bawah umur, data ganda dan nik bermasalah. Dan kami sudah siapkan, kami sudah melapor kepada kepanitra Mahkamah tadi pagi untuk uh, uh, diterima. Tapi uh, apa dari panitra minta izin dari majelis untuk diterima pada hari ini? Dan mengenai standar hukum acara yang berlaku di Mahkamah, kami sudah siapkan secara rapi per provinsi. Mohon izin, menjadi 146 bukti 146. Oke, okay. jadi Pak Ketua, yang pertama minta maaf terhadap bukti-bukti ini, kami akan tarik dulu, akan susun, kalau nanti pada saatnya memang tidak terpenuhi, bukti ini tidak kami ajukan. Jadi itu komitmen kami untuk membantu Mahkamah dan seluruh proses persidangan ini menyelesaikan hukum acara dengan baik. Kami minta maaf untuk itu. Yang kedua, sekarang ada bukti nomor 146 yang sudah ya. e, tersusun dan nanti bisa dicek dan kami serahkan sepenuhnya nanti kepada mekanisme untuk konfirmasi dan klarifikasi dan mudah-mudahan ini juga bisa di, disahkan sesuai dengan hukum acara. Terima kasih Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua. Terima ya, terima kasih. Silakan. Kalau demikian halnya Pak Bambang dan tim kuasa hukum pemohon. Anda nanti harus bisa mengklaster bahwa keterangan setiap saksi ketika itu dirujuk dengan bukti surat yang sudah disampaikan hanya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dirujuk adalah sepanjang bukti yang sudah diverifikasi satu, kemudian terhadap tambahan yang 146, supaya segera disampaikan kepada bagian kemanajer, supaya diverifikasi, segera nanti bisa kami konfrontir atau kami cross kepada saksi yang diajukan pada urutan-urutan yang kalau perlu kalau memang itu nanti perlu waktu saksi yang berkaitan dengan yang bukti suratnya akan di cross kita hold dulu kita taruh di belakang itu perlu eh, apa penjelasan dari tim kuasa hukum pemohon untuk menjelaskan kepada khususnya para hakim dan pihak-pihak yang ada di sini mungkin itu, itu saja pak ketua Mohon izin Majelis, berarti apakah uh, tadi baru siapa? Pak Zulfadli, uh, bukti yang disampaikan oleh Pak uh, Suhartoyo perusahaan apakah kami bisa loading pagi ini atau menunggu break? Sampai jam 12 tadi penjelasan Prof. Saldi Pak. Bisa, bisa Otomatis bisa kalau itu kemudian korelasinya dengan saksi yang akan menjelaskan tentang itu, ya baru bisa kita dengar setelah jam 12. Berarti kami mohon izin keluar. Silahkan, itu tinggal koordinasi Anda. Terima kasih, majelis. Ya, Silahkan, keluar. Ya, petugas dipersilakan untuk keluarkan. Uh, sesuai dengan putusan tadi yang sudah kita dengar bersama, maka alat-alat bukti yang seperti ini dikeluarkan dari alat bukti yang sudah diverifikasi. ya Sampai nanti ada perubahan sampai pukul 12, sebagaimana tengah waktu yang diberikan. Ya, yang jumlahnya tidak hanya ini. Ingat bahwa ini tadi sudah ditegaskan, ini cuma sampel dari beberapa yang ada. Ya, enggak itu untuk petugas Pak. Itu untuk petugas. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Ijin yang mulia, dari pihak terkait, pihak terkait, ya silakan. Uh, yang mulia, terkait dengan barang bukti yang barusan dihadirkan di hadapan persidangan berupa sampel beberapa kota itu. Tadi yang mulia menyampaikan ke hadapan persidangan bahwa ini hanya sampel, ada beberapa banyak alat bukti yang belum dilakukan verifikasi oleh kepanitraan mahkamah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kami ini belum memperoleh daftar alat bukti yang belum diperifikasi? Itu satu. Lalu yang kedua, pertanyaannya, apakah dari hanya sekedar sampel ini saja yang ditarik, atau keseluruhan alat bukti yang sudah diajukan yang belum diperifikasi oleh mahkamah? Terima kasih yang mulia. Basira perhatikan ya. Itu justru bagian yang tidak dilengkapi oleh pemohon pada hari ini. Di samping label-label tadi juga pengantar. Pengantar bukti adalah pengantar yang bisa menceritakan sesungguhnya. Setiap item barang bukti itu. P1 misalnya. Menerangkan tentang ini untuk membuktikan dalil ini. Kalau untuk pemohon. Kalau untuk termohon. P1 menjelaskan tentang ini untuk keterangannya untuk men membantah dalil-dalil permohonan nomor sekian itu yang pada hari ini di belum diperoleh mahkamah sehingga mahkamah memberi waktu sampai jam 12 tadi tapi justru yang sebaliknya yang terjadi Pak Bambang cukup fortif itu ditarik jadi perdebatan itu kemudian sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan terima kasih Pak Ketua ya silakan soal Ketua. jumlah ini yang kedua apa kuasa pihak terkait di staf atau di, di apa di sekretariat kepanitiraan itu semuanya sudah uh, dibedakan jadi semua yang masuk dengan sampel yang diambil itu akan dikeluarkan semua dan itu nanti bisa dilihat kok ke bawah kalau ada yang mau melihat berapa banyaknya dan kita tidak bisa menghitung banyaknya itu dan bisa dilihat dan itulah tugas pemohon menyelesaikan sampai pukul 12 nanti jadi kalau ditanyakan jumlahnya berapa banyak banyak. Jadi kita tidak bisa sebutkan itu, tapi kita sudah punya list, tabel, berapa yang sudah kita terima dan sudah diverifikasi dan disahkan di, luar, di dalam persidangan ini. Di luar itu yang terkait dengan yang kemarin itu akan dipisahkan oleh kepanitraan. Terima kasih Pak Ketua. Ya baik. Sudah cukup jelas ya. Baik. Yang kasih. silakan dari termohon yang mulia. Nanti Masih dari tim ada yang, kami ada ya. yang ikut melihat juga ke bawah barang bukti-barang ya. bukti yang dikeluarkan dimaksud. Dari pihak terkait juga. Salah. Ya, silakan. Terima kasih, Tuh. Yang Mulia. Masih ada pihak terkait? Ada. Ya, silakan. Ada pihak terkait bisa mewakili nanti. Ada yang ingin sampaikan Yang Mulia? E, Sehubungan dengan daftar alat bukti yang disampaikan oleh pemohon, e, lazimnya memang alat bukti ini disebutkan ini alat bukti ini untuk menerangkan apa seperti yang tadi disampaikan Pak Suartoyo tapi dalam keseluruhan daftar alat bukti ini tidak disebutkan hal itu hanya disebutkan kartu penduduk ini dan sebagainya lalu kami yang akan memberikan keterangan dan akan menanggapi bukti-bukti yang dibawa ke persidangan ini agak confused sebenarnya ini untuk membuktikan apa Bagaimana masalah ini uh, sikap Mahkamah terhadap sikap Majelis terhadap persoalan ini? Apakah perlu diperjelas lebih dulu atau ya seperti ini saja? Terima kasih. Baik, ya Pak Yusril itu kan bagian kesatuan yang seharusnya dilengkapi. Ketika kemudian ternyata semua pihak barangkali juga tidak hanya pemohon yang hari ini hanya menyerahkan barang bukti itu hanya daftar yang tidak secara rigid menjelaskan tentang itu. Itu memang PMK kita yang tidak mengatur. Tapi seharusnya daftar barang bukti yang benar itu bisa menjelaskan karena itu kan sebagai sesuatu yang bisa menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh para pihak di dalam barang bukti itu. Tapi karena masing-masing para pihak mempunyai kelemahan-kelemahan untuk itu yang tidak secara rigid memang kita tidak punya template tentang itu. Sepanjang sudah ada label-label dan itu sudah dilesahkan oleh mahkamah, itu bagi mahkamah sudah bisa dipertimbangkan sebagai bagian yang harus dibuktikan di dalam pembuktian pada hari ini melalui saksi-saksi. Saya tidak tidak menunjuk tapi setiap pihak pasti ada kekurangan-kekurangan tentang itu. Memang PMK tidak mengatur tentang bagaimana template secara rigid surat pengantar barang bukti itu. Hanya ada yang menjelaskan tentang daftar alat bukti semata. Tapi sebenarnya seharusnya seperti apa yang disampaikan Prof. Yusril. P1, seperti yang saya contohkan juga tadi. P1, bukti yang menjelaskan tentang ini. Keterangannya adalah untuk mengkanter kalau untuk pemohon dan pihak termohon dan pihak terkait dalil-dalil tentang ini. Demikian juga pemohon P 1 bukti yang menjelaskan tentang ini. Buk, keterangannya adalah untuk membuktikan dalil nomor sekian. Ini ada pendidikan-pendidikan untuk kita semua ke depan kalau beracara dimanapun di badan peradilan manapun seharusnya seperti itu. Terima kasih Pak Ketua. Ya masih ada yang mulia Pak. Uh, begini, Prof. Yusril uh, dan pihak terkait. So, berkait dengan pertanyaan dari pihak terkait tadi juga itu nanti kan akan tampak dengan sendirinya ketika dalam pemeriksaan silang ketika pemohon mendalilkan ini atau misalnya ketika termohon membantah ini dengan menunjuk satu alat bukti tertentu tentu bisa kita akan diketahui dengan pasti benarkah alat bukti yang ditunjuk itu dan sekaligus juga sudah diketahui apakah itu bagian darat alat bukti yang sudah ditarik atau tidak saya kira demikian dengan demikian akan clear bagi semua pihak dan semua pihak akan diperlakukan seperti itu. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, baik. Kita mulai dengan pemeriksaan e, saksi dan ahli. Ya, masih ada. Yang mulia, Prof. E, terpaksa saya ikut menimbrung ini. Untuk pemohon, kemarin sudah ditegaskan oleh Mahkamah. Nama dari saksi atau ahli ini sudah masuk identitasnya. Mana fotokopi KTP segera, karena pada waktu kita akan memeriksa, kita sudah harus tahu identitas yang bersangkutan. Kemudian, yang ketiga, dia akan menerangkan atau menjelaskan apa sampai detik ini itu belum masuk di Mahkamah. Jadi, tolong segera dilengkapi sebelum kita memeriksa saksi atau ahli. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, baik itu. Ya, uh, sambil itu Pak Bambang nanti apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief dilengkapi. Uh, dipersilakan untuk maju ke depan. Nama yang dipanggil, ya, uh, saksi dan ahli untuk diambil sumpahnya dulu. Iya semua. Sumpai oh semua. Dulu sama -sama dulu. Tolong ya. semuanya terus nanti. Semua ini. semua. Semuanya dulu. Semuanya dulu. Silakan. Nah saya panggil aja satu persatu. Bukan. Pak Agus maksum Silakan. Kemudian Pak Idam. Pak Hermansyah Listiani Ibu Nur Latifah Rahmat Syah Fakhrida Arianti Tri Susanti Dimas Yena Mura Betty Kristiani Iya, maaf. Kristiana ya. Makanya. Hmm. Kemudian Tri Hartanti. Hmm. Tri Hartanto ya. Maaf, nah, ini salah ketik. Rizda Mardiana. Namanya betul ya. Enggak keliru ya. Pak Haris Azhar. Pak Haris hadir enggak? Enggak ada. ada Haris Azhar. Pak ketua, ada dua saksi yang baru mendarat kira-kira jam 11 jadi kemungkinan nanti setelah makan siang baru bisa sampai. Iya. Pak Said Didu. Ada dua saksi, Pak, Haris dan Pak Said Didu, Pak oh, ketua. baik, ya. baik. Ya. Sebetul belum dipanggil. Belum, hmm. Pak. Pak Hairul Anas Suayabi. Ya. Kemudian ahli Pak Jaswar Koto. Ya. Pak Sugianto Sulistiono. Ya, baik. Ya. Ini yang agama ini nggak jelas juga nih, agama Islam, Islam semua, ada yang non Islam, non Muslim, Islam semua ya? Oh baik. Yang mulia, dari pihak terkait, yang mulia? Ya, silakan. Pak Taufik. Ya, kami belum menerima daftar nama saksi. Ya nanti akan disiapkan. Ya, ya. Terkait ini yang mulia, kami kami kan ini sebelum disumpah kami juga ingin tahu apakah di antara saksi ini barangkali ada yang penyelenggara eh, sehingga tidak perlu disumpah dan sebagainya. Itu jadi kami juga tidak ada pegangan yang mulia kalau belum terima daftar nama saksi dan latar belakang yang mulia. Ada yang penyelenggara? Ya. Yang di antara saksi? Coba angkat tangan ada, -ada penyelenggara? Penyelenggara pemilu mulai dari TPS. Enggak ada. KPPS? Ya. Oh, enggak ada. Enggak ada. Nanti di, bisa didalami lagi nanti ahli juga ya nggak ada ya ya clear ya baik yang mulia Pak Wahid silakan menuntun baik yang terlebih dahulu disumpah saksi kemudian ahli untuk saksi tangannya lurus ke bawah ya Saksi lebih dahulu ya, tangannya ke bawah. Ikuti lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, pada ahli, sekali lagi tangannya lurus ke bawah. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. demi Allah. Saya bersumpah, ahli, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya. sesuai dengan keahlian saya. Kasih. Ya, baik. Uh, sel, selain Pak Agus Maksum, ya Pak Agus Maksum, mana Pak Agus Maksum? Ya. Yang lain dipersilakan ke ruangan khusus dulu, nah, ya. Selain dari Pak Agus, dari Pak Agus yang eh, tetap di sini. Silakan, terima kasih. Pak Agus duduk di sana, di sana. Oh ya, silakan, ya, silakan. Pak Ketua, sebelum dimulai, ya. uh, untuk juru bicara, karena kami ingin konsisten dengan apa yang uh, digariskan Mahkamah, untuk saksi fakta itu ada tiga orang, Pak Iwan, Pak Nasrullah, dan Pak Lutfi. Untuk juru bicara, jadikan Pak Ketua dan Majelis harus tiga, maka kami akan menyerahkan kepada kolega-kolega kami. Ya kan nanti ahli juga ada komposisi yang agak berbeda tapi tetap jumlahnya tiga orang supaya konsisten eh, dengan apa yang sedari awal diatur oleh majelis Terima kasih ini hanya pemberitahuan itu saja yang mulia dari termohon dalam rangka menanggapi ahli atau saksi izinkan kami dari komisioner KPU juga ikut bisa memberikan pertanyaan terima kasih tetap adas seperti yang saya sampaikan pada awal sidang, memberi kesempatan yang sama. Terima kasih Yang Mulia. Dan mohon, ini mohon nanti untuk juru bicara tetap konsisten tiga orang ya. dalam ya eh, termasuk Pak Bambang tentunya. Saya eh, khusus saksi nanti karena ada tiga orang saksi yang mendalami, tiga kolega kami yang mendalami, nanti saya tidak, Pak Ketua. Makanya tadi saya menyebut Pak Nasrullah, Pak Lutfi, dan eh, Pak Iwan. Dan mohon juga hal yang sama jika ada prinsipal yang bertanya itu dianggap dia bagian dari eh, apa, Jalan orang mimba. yang ditunjuk sebagai itu. Itu supaya adil. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf Pak Ketua. Saksi supaya duduk di situ tidak boleh menggunakan mimbar. Saksi duduknya di sana. Nanti dibantu, ano, tidak bisa menggunakan mimbar. Eh, uh, saudara saksi harus duduk di situ, tidak bisa menggunakan mimbar. mohon izin majelis eh, karena dia harus menampilkan eh, proyektor mohon berkenan diperkenankan duduk di situ ya baik boleh di situ ya Dipersilakan yang mulia Prof. Aswanto. terima kasih pimpinan sidang saudara saksi Uh, ini karena kita belum menerima uh, kartu tanda penduduk saudara, kita harus uh, cross-check dulu identitas saudara. Yang Namas. Mulia, mohon izin dari pihak terkait. Apa yang ingin saudara sampaikan? Barusan kami menerima uh, dari kepanitraan terkait dengan saksi yang diperiksa pada sidang kali ini di dalam surat semacam surat yang mulia bahwa kuasa hukum pemohon tidak menguraikan secara jelas baik itu identitas saksi tadi Saudara tadi kan sudah dijelaskan termasuk tadi. Akan memberikan keterangan apa terkait dengan dalil-dalil permohonan? Ini kami barusan terima yang mulia. Iya, tadi kan supaya sudah disampaikan. Kami bisa mempelajari langsung terkait dengan persiapan untuk nanti menggali saksi yang akan di menjelaskan di persidangan ini. Terima itu kasih, persoalannya Om. sudah disampaikan tadi, dan kita sudah minta kepada pemohon sampai sekarang pemohon belum memasukkan gitu, sehingga kita tidak mungkin menunggu itu, kita harus langsung memeriksa saja. Makanya. Saya minta untuk melakukan cross check dulu terhadap identitas. Sekalipun sudah ada namanya Agus Maksum, ya. Nah, saya lanjutkan. Uh, nama saudara Agus Maksum ya. Lengkapnya Agus Muhammad Maksum. Agus Muhammad Maksum. Alamat saudara di mana? Jalan Afia nomor 200 Lemah Putro Sidoarjo Jawa Timur. Baik. Kemudian ketika Saudara ma, apa ketika pelaksanaan Pilpres, Saudara berperan sebagai apa? Ya, saya adalah bagian dari tim pasangan capres yang khusus meneliti dan memberikan masukan kepada KPU mengenai DPT. Pada tingkat apa Saudara? Saya di tingkat eh, nasional. Tingkat nasional. Baik. Apa yang Saudara akan terangkan? Ya, saya akan menerangkan adanya DPT yang kami laporkan pada tanggal 1 Maret 2019 kepada KPU sebagai bagian dari kerjasama keterlibatan pasangan Capres, tim pasangan Capres untuk mencermati dan memberikan masukan kepada KPU tentang adanya DPT invalid ataupun kemudian DPT-DPT yang menurut kami itu tidak benar. Baik. Saudara saksi, Baik. apakah saudara dalam memberikan keterangan saudara tidak mendapat tekanan atau ancaman dari pihak manapun? Uh, sebelumnya uh, kami ada ancaman itu. Ancaman dalam bentuk apa yang saudara alami? Uh, saya mohon maaf tidak menjelaskan di sini secara terbuka. Tuh tidak bisa ini pengadilan terbuka untuk umum biar didengar dan disaksikan oleh semua. Rakyat Indonesia, ya, ancaman itu pernah sampai kepada saya dan juga keluarga saya, dan juga sudah tersebar beritanya tentang ancaman pembunuhan. Siapa yang melakukan pengancaman? Mohon maaf, yang itu yang kami tidak ingin menyampaikan karena menurut saya itu akan menimbulkan persoalan yang lebih keras kepada saya. Jadi, eh, cukup saya sampaikan itu saja. Baik, kalau saudara tidak mau menyampaikan siapa pengancamnya, kapan saudara diancam? Sekitar bulan... Eh, April mendekati bulan April. Di awal bulan April. April berarti ketika itu kan saudara belum ketahuan akan menjadi saksi atau tidak kan? Oh iya, makanya tidak berkaitan dengan eh, berkaitan dengan DPT. Berkaitan dengan DPT. Jadi bukan saudara mendapat ancaman kaitannya dengan akan memberikan keterangan di depan persidangan mahkamah. Iya, tidak, tidak. Tidak ya. Baik. Ini kaitannya dengan eh, Fungsi anda mendalami soal DPT. Iya ya, betul. Baik. Apakah saudara melakukan pelaporan terhadap ancaman itu? Tidak. Tidak. Baik. Ya, ini kan saudara diancam keselamatan jiwa gitu. Itu kan uh, sesuatu yang sangat serius gitu. Ya. Kenapa saudara tidak melaporkan? Uh, kami menganggap uh, tim kami bisa mengamankan, mengamankan saya, maksud saya. Ya, tapi itu kan kalau ancaman itu pelanggaran hukum, Pak. Kita negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dan pelanggaran hukum ada pihak yang bertanggung jawab untuk mengamankan. Tapi saudara menganggap bahwa tim saudara secara internal bisa mengamankan, ya. sehingga saudara tidak melakukan pelaporan. Betul. Baik. Apakah ancaman itu diketahui oleh seluruh tim saudara? Tidak seluruh, tapi sebagian tahu. Tidak, siapa saja tim yang saudara sampaikan ancaman itu? Uh, harus disebutkan ya, misalnya. Iya, siapa ya. saja yang mengetahui dari tim saudara bahwa saudara Agus Abdul Baksum diancam. Agus Muhammad Maksum. Agus Muhammad Maksum. Siapa yang... Saya kira saya tidak perlu menyebutkan semuanya karena ini kalau saya menyebut nama-nama semuanya ini juga akan menjadi ancaman bagi mereka. Ini, Tapi satu saja saya sebut misalnya Pak Hasim Juyhati Kusumo. Pak ini ya. kita di sini mau mencari kebenaran bukan kebenaran formil malah kita mau cari ini kebenaran material yang kita mau cari. Nah bagaimana caranya kita memperoleh kebenaran material kalau anda menutup-nutupi gitu? Saya bukan menutupi Pak, Pak tapi kemarin lho, saya Saudara mendengar... tidak mau menyebut berarti menutupi Pak dong. Majelis, Majelis Saya mengusulkan uh, satu jalan keluar Kalau beliau agak keberatan Bagaimana kalau itu dituliskan Supaya jelas Dituliskan nama-namanya dan itu disampaikan kepada Majelis Ceritanya kepada saya Dia punya resiko Pak Ketua Jadi saya mengusulkan jalan tengah Bapak mengetahui, Majelis mengetahui Siapa nama-namanya Tapi ini tidak terpublikasi oleh publik Karena ada resiko yang dia harus tanggung. Saya minta kepada Pak Agus untuk Jadi, membantu kami Pak, menuliskan nama-namanya dan diserahkan kepada Majelis. Siap, Pak, siap. Pak Bambang, kalau untuk mengetahui nama-nama yang sudah diinformasikan oleh Pak Agus terhadap ancaman itu kan tidak ada resiko gitu, kecuali memang tadi kalau menyebut nama yang mengancam mungkin ada resiko. Tapi kalau kita meminta siapa-siapa saja yang saudara sudah beritahukan terhadap ancaman itu tidak ada resiko. Saya yakin juga anda sudah memberitahu kepada kuasa hukum, Pak Majelis. Saya setuju dengan pendapatnya. Tapi ketakutan itu kan tidak ada di sini. Ada di Pak Agus. Saya ingin mengatakan begini Pak Agus. Majelis ini tidak akan menekan, tapi memberi kesempatan dan keleluasaan. Pak Agus mempunyai hak untuk menentukan apakah memberikan, memberitahukan namanya atau tidak. Usul saya kepada anda Pak Agus sebagai saksi kami. Yang Sebutkan mulia. itu di dalam tulisan dan serahkan kepada kuto. Kalau Anda tidak, kita sudah nangkap itu. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh majelis bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa tertekan pada saat memberikan keterangan di depan persidangan mahkamah. Nah, sekarang apakah saudara merasa tertekan? Bukan saya bukan merasa tertekan, tapi ini tadi berkaitan dengan nama orang yang minta disebutkan. Kalau saya saya menyebutkan kan saya terancam. Iya. Tapi e, pertanyaan yang saya dengar tadi itu saya diminta menyebutkan nama-nama dan saya menjelaskan saya melindungi nama-nama itu. Kalau saya sebutkan Baik, saya khawatir. Baik, kalau begitu. Baik. Kecuali satu nama yang sudah saya sebutkan tadi. Hari ini saudara ditekan atau tidak? Hari ini tidak. Untuk datang ke persidangan ada yang menghalang-halangi atau tidak? Tidak. Baik nah uh, saya ingin mengingatkan tidak ada maksud untuk menekan pak bambang saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kita mencari kebenaran material di sini kita ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya kebenaran yang substantif oleh sebab itu saya ingin mengingatkan bahwa saudara tadi sudah mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya saya berharap pak agus bisa menjelaskan dan menerangkan apa yang saudara ketahui, apa yang saudara alami, apa yang saudara dengar dengan sebenar-benarnya. Sebab kalau Anda memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, mahkamah bisa keliru dalam mengambil putusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, pasal 242 KUHP sudah menentukan bahwa yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya sebagai saksi itu diancam dengan pidana maksimal 7 tahun penjara. Dan sekaligus penyampaian ini juga bagi saksi-saksi yang lain sekalipun memang kami sudah mengatur sedemikian rupa agar pemeriksaan saksi tertentu atau apa yang menjadi materi pemeriksaan saksi tertentu tidak didengar oleh saksi-saksi yang lain demi objektivitas kita, Pak Gus mengerti ya? Iya mengerti. Baik, silakan saudara. Apa yang saudara ingin jelaskan? Yang Mulia, pihak terkait. Silakan. Mohon juga diingatkan kepada saksi agar apa yang diterangkan hal-hal yang diketahui dialami dan didengar sudah, sendiri. Pak, tadi tidak sudah diarahkan atau diajarkan oleh pihak lain. Baik, tadi sudah kita sampaikan, Pak. Ya. Terima Cuma, kasih, yang Mulia. Bapak harus mengetahui juga bahwa ada putusan Mahkamah yang memperluas tentang makna saksi itu ada putusan kita yang memperluas makna saksi itu ya. e, nanti saya sampaikan nomor putusannya baik Tam, e, tambah lagi yang boleh pihak terkait sedikit apa yang saudara ya. ini kan terkait dengan apa yang disampaikan kemarin oleh kuasa pemohon yang mulia soal ancaman-ancaman ini yang menimbulkan insinuasi bahwa seolah-olah ada ancaman terhadap saksi-saksi oleh karena itu mohon ada penegasan saja kalau kalau saksi menyatakan memang tidak ada ancaman terkait dengan persidangan ini sampaikan kalau tidak ini... ya itu biar lebih jelas Baik. biar selesai ya. insinuasinya yang mulia yang Baik. mulia yang mulia mohon izin kami keberatan karena tadi yang mulia sudah mempersudah kepada saksi untuk tadi tadi kita sudah membasis. tegaskan memang saya ulangi lagi menurut pengakuan saksi dulu pernah diancam tetapi sebelum atau belum ada kaitannya dengan penyelesaian sengketa di mahkamah. Dan setelah dia diminta untuk menjadi saksi, sampai sekarang tidak ada ancaman sama sekali dan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam memberikan keterangan. Jelas ya? Ini kalau begini terus tidak jalan kita. Ini 15 saksi Pak yang mau diperiksa. Uh, majelis uh, Pak, Pak R.S. Aswanto ya. Majelis. Saya dari pemohon, Teguh Nasrullah. Iya. Eh, mohon berkenan Majelis terlebih dahulu berkenan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ini selain memberikan keterangan terhadap hal-hal yang diketahui dilihat didengar ya sendiri, tapi ada putusan MK yang memperluas makna memperluas itu sejauh apa sehingga saksi bisa mengeksplorasi dalam pemberian keterangannya. Terima kasih. Majlis. Baik, saya kira. Uh... Iya, sudah jelas tadi, Pak. Apa yang uh, menjadi ruang lingkup yang bisa diberikan sebagai keterangan oleh saksi? Memang di putusan kita ada putusan Mahkamah Nomor 65, Nomor 65, uh, putusan 65, garis mirip PU, garis data 8 Romawi 2010, uh, di situ dijelaskan bahwa... Uh, pengertian suatu perkara apa pengertian dengan diketahui sendiri dilihat sendiri dan dialami sendiri itu diperluas dalam putusan itu ada tambahan berarti ya, ya. itu pemohonnya kan pak Yusril <tuh> itu berkaitan dengan kuhab Premnya adalah prem tindak dalam perkara pidana clear ya itu artinya termasuk bagian-bagian ketika para pihak terdakwa atau penasihat hukum mengajukan saksi ada supaya meskipun saksi ada itu tidak melihat sendiri kejadiannya sebagaimana nomenklatur sebuah syarat-syarat seorang saksi ke, ke, penilainya disamakan dengan saksi sebagaimana yang diatur 184 KUHAP tuh Pak Ujusin ngangguk-ngangguk jadi sudah jelas premnya adalah dalam Fuhab. pembuktian tindak pidana Lir ya, Pak, Pak Nasrullah ya. Baik, jelas. Dan kami perlu mengingatkan kembali tadi kita sepakat uh, pada saat pendalaman saksi nanti dari pihak pemohon terkait dan uh, termohon serta Bawaslu kita sepakat bahwa yang bicara atau juru bicara hanya tiga orang. Yang mulia, uh, kami mohon uh, kepastian. Juru bicara dari rekan kita pihak terkait itu siapa? Karena tadi saudara so Taufik Basari yeah. berbicara kemudian yeah, Makanya tengok. kami ingatkan, Pak, ya. kami ingatkan karena di yeah. penglihatan kami yeah. dari awal sudah empat yang bicara. Ya yeah, sudah empat. Terima kasih. Yeah. Yang mulia. Yeah. Tolong di, di apa namanya? dikoordinasikan kembali pihak uh, terkait untuk tetap pada kesepakatan awal hanya ada tiga yang akan menjadi juru bicara. Sehingga kalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh tim yang lain itu bisa melalui juru bicara yang tiga orang itu. Baik yang pria, kami hanya ini minta penegasan karena yang diperiksa hari ini samping saksi juga ahli. Tentu ini memerlukan spesialis yang berbeda. Kami menyediakan tiga uh, juru bicara untuk uh, bertanya untuk apa saja terkait dengan saksi. Tapi belum tentu ini akan dapat bertanya dengan keterangan ahli nantinya. Apakah untuk keterangan ahli itu mestinya dibedakan juga bicaranya dengan saksi yang merangkai. Tapi bisa ganti orang? Iya. Jadi uh, bisa kan? Bisa semuanya. Iya. Pohon. Jadi uh, untuk pemeriksaan saksi tiga, ahli juga tetap tiga, Baik. tetapi orangnya bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Baik. Ya, sepakat Baik. Baik. pak ya. Dan Baik. itu berlaku untuk semua pihak, termohon, pihak terkait, dan juga kepada termohon. Baik, eh, yang mulia ya. kami tegaskan bahwa tiga juru bicara kami untuk saksi adalah eh, Saudara Teguh Samudra, kemudian Saudara eh, Taufik Besari, dan Saudara Rayuna Baik. Untuk ahli nanti. Oh, yang ahli ini. nanti setelah saatnya asli, ahli akan diperiksa. Betul. Kerap ya. Baik, Baik. Terima kasih. Yang kita dari termohon dari termohon untuk masing-masing masing saksi kami sudah bagi per tema ada tentang DPT tentang situng jadi ini karena berkaitan dengan DPT nanti jurubicaranya ada saya ada Mas Arif dan Mas Aris untuk komisioner nanti ada yang ikut menanggapi dari komisioner yang terkait untuk masalah datin dan Bidang hukum, demikian yang Mulia. Kami keberatan yang Mulia, karena itu berarti lebih dari tiga orang yang Mulia. Ya, jadi jadi uh, yang juru bicara itu adalah kuasa hukum, Pak. Untuk prinsipal itu, ya. ya. Ya, apakah prinsipal juga boleh bertanya, Pak? Boleh. Selama ini boleh, Pak. Kalau begitu, jadi lebih juru bicaranya ditambah prinsipal, dan itu berarti tidak equal. Lah, ya begini Pak Bambang bukan yang tadi soal saya minta. tidak, bukan, bukan soal tidak equal Pak. Kalau pemohon membawa datang prinsipalnya dan mau bicara, tentu kita tidak bisa melarang. Demikian juga pihak terkait, kalau dia datang dan membawa prinsipalnya, tentu kita tidak bisa melarang untuk berbicara. Nah, sekarang termohon datang dengan prinsipalnya, tentu kita tidak bisa melarang prinsipal dalam hal ini komisioner KPU untuk berbicara. Saya kira. Kita fair itu, Pak. Ya, menurut, saya, mulia. menurut saya, tidak fair, Pak. Dari termohon. Karena, karena tidak fair, kami tidak diberitahu dari awal bahwa kalau prinsipal hadir, dia punya hak bertanya. Yang selama ini kami terima informasinya, juru bicaranya tiga dari setiap pihak. Informasi seperti ini baru ada pada hari ini, dan ini menurut kami tidak fair. Dan ini tidak equal. Injustice. Kenapa tidak equal, Pak Bambang? Karena Kita kan berbicara jumlah. Nanti dulu, jangan dipotong. Pihak pemohon boleh terlepas itu kuasa hukum maupun prinsipal, yang penting maksimal tiga. Demikian juga termohon, siapapun yang bicara yang penting tiga. Itu, saya setuju Apa dengan Bapak. Apa yang tidak setuju, yang tidak jual, kalau demikian? Karena di sana tadi penjelasannya. Selain juru oh, bicara, tidak. ada prinsipal tidak. juga. Itu Tetap yang saya tidak setuju. Semua tiga, setuju nah, juru bicara itu, Pak. itu siapapun tiga. Betul, Pak, saya setuju kalau gitu. Prinsipal pun dianggap juru bicara. Saya setuju itu. Terima kasih, Pak Ketua. Yang mulia, pihak terkait yang mulia, kiranya untuk menghormati forum yang mulia ini, persidangan, guna mencari kebenaran yang material. Hendaknya ketentuan dalam hukum acara yang kita pegang untuk kita taati sampai proses selesai. Terima kasih yang mulia. Ya, ya. Baik. Saya kira uh, ini Clear. kalau kita berdebat terus itu nggak ada uh, selesainya. Dan uh, saksi yang akan kita periksa jumlahnya ada 15 plus 2 ahli. Nah, baik uh, yang mulia, karena tadi ada perbedaan pendapat sebelumnya kan memang kami betul. diperbolehkan dari pihak komisioner karena ini penyelenggaraan pemilu yang wilayahnya se Indonesia dengan berbagai tahapannya. Tentunya masyarakat luas perlu juga mendengar beberapa hal yang berkaitan penyelenggaraan pemilu yang dipahami secara langsung oleh komisionernya. Oleh karena itu maka kenapa kami mengajukan dari kuasa hukum tetap tiga akan tetapi dari pihak komisioner yang tahu persis perjalanan pemilu supaya bisa langsung menanggapi dan bisa diterima oleh masyarakat luas maka kami mengajukan dua begitu oleh karena itu maka kami berterima kasih tadi, sudah ditanggapi sejak awal, diperbolehkan oleh Mahkamah. Terima kasih, oke okay. okay. Pak Ali. Itu persoalan Anda, bagaimana menguasai teknik-teknik koordinasi? Kalau kita esensi adalah ekualitas, jangan kemudian Anda menghadapkan pada jumlah komisioner. Anda bisa berkoordinasi untuk... Apa-apa saja yang dijadikan bahan untuk bertanya? Apa-apa saja yang dijadikan bahan untuk mengkanter? Sepanjang itu keterakomodir oleh tiga juru bicara itu. Terima Apakah? kasih, Yang Mulia. Kebetulan ya. tadi ada perbedaan pendapat di Yang Mulia. Karena ya, yang sudah Pak Suartoyo sehingga kami mau menanyakan kepastiannya yang mana? Apakah yang terakhir yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suartoyo atau sebelum Yang Mohon disampaikan jangan oleh Pak memotong Yang Mulia. Ini. Ya kalau kita bicara itu primnya adalah prim juru bicara siapapun yang menguasai baik yang mewakili para pihak ya itu sudah mewakili adalah forum forum termohon forum pihak terkait maupun forum pemohon terus kita sepakati ya. dulu supaya jangan nanti ribut uh, apakah kita tetap pada Jumlah juru bicara tiga, termasuk di dalamnya prinsipal kalau mau bicara, atau juru bicara itu adalah kosa hukum di luar prinsipal. Kami uh, izin yang mulia. Izin yang mulia. Bentar, sebentar, pak. Sebentar. Kita kami kami perembuk dulu. Yang mulia. Bentar, pak. Sebentar Pak. Baik. 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 Baik, eh, Hakim sudah sepakat bahwa sesuai dengan surat yang kita pernah kirim, eh, juru bicara tiga termasuk prinsipal di dalamnya. Mohon maaf Pak Nurid. Baik nggak apa, apa Kami terima. Baik, jadi <tuh> untuk dari pihak termohon yang jadi juru bicara kuasa hukum saya dan Mas Aris untuk dari prinsipalnya Pak Hasim Asyari Demikian Baik, yang mulia. Terima kasih atas eh, pengertiannya. Dan demikian juga dengan pihak terkait, pihak pemohon, saya kira eh, sesuai dengan... Kesepakatan kita juru bicara tetap tiga, termasuk kalau prinsipal mau bicara. Baik, sebentar. Silakan, silakan. Jadi sudah clear semuanya. Jadi tidak ada lagi intrus, uh, interupsi, baik dari pemohon, termohon maupun pihak terkait, terutama nanti sejak para saksi menyampaikan keterangan. Biarkan saksi atau ahli pada gilirannya nanti, ya pemohon, termohon, dan pihak terkait diberi kesempatan. Silahkan, yang mulia Pak. Baik. Terima kasih. Uh, kita lanjutkan. Saudara Agus Muhammad Maksum yang mulia. Saya persilakan kepada saudara apa yang saudara akan terangkan. Ya, saya mohon silakan. Izin, Silahkan. mohon izin berdoa sebentar. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amri bil aibat yang mulia kami akan menjelaskan sebagai saksi fakta berkaitan dengan DPT dan kekacauan situng kami pada sejak Desember itu sudah datang kepada KPU untuk mendiskusikan dan menginformasikan adanya DPT-DPT yang kami anggap adalah invalid. Invalid itu kemudian kami diskusikan sampai akhirnya bulan Maret tidak menemui titik temu dan akhirnya kemudian kami membuat laporan secara resmi kepada KPU supaya ditindaklanjuti. Itu berkaitan dengan DPT tidak wajar berkode khusus sebanyak 17,5 juta yang terdiri nanti ada NIK palsu, NKK palsu, tanggal lahir yang sama dalam jumlah yang tidak wajar, kemudian KK manipulatif. Laporannya rekapnya adalah ini, Uh, mohon bisa misalnya bisa, bisa ditampilkan. Saudara Pak, uh, Saudara menjelaskan bahwa Desember sudah diskusi dengan KPU ya, soal betul. DPT yang tidak wajar. Betul. Apa respon KPU ketika itu? Uh, kami sudah mendiskusikan dan menyampaikan informasi mendiskusikannya, namun kemudian terjadi tidak kesepakatan karena kemudian perbedaan. Misalnya kami menemukan data DPT di mana tidak ada kakaknya ada NIK-nya tidak ada kakaknya KPU selalu mengatakan itu adalah hasil pendataan di lapangan. Kami kemudian melakukan pengecekan dan bahkan juga ke lapangan, termasuk juga kami mengecek kepada data dukcapil, ternyata itu tidak benar. Ternyata yang benar di lapangan orang itu punya NKK, nomor kartu penduduk, dan kami cek dukcapil, data dukcapil juga menunjukkan dia ada kartu penduduknya. Lalu kami... uh, uh, saudara saksi, saudara masih ingat yang dicek kira-kira berapa jumlahnya? ada banyak yang kami laporkan. Iya banyaknya seberapa? Iya ada lebih dari satu juta kakak. Misalnya dengan Jo kami menyebut lebih dari lima ribu. Mekanisme yang saudara gunakan untuk mengecek ke lapangan itu apa, Pak? Ya, kami punya tim. Tim itu datang ke lapangan e, untuk mengecek apakah orang itu punya kakak atau tidak. Ternyata punya kakak. Dan kemudian kami datang ke Dukcapil, bertemu dengan Bapak Deden Dukcapil dan kami kemudian membuka data di data kependudukan Dukcapil itu dan ternyata kami mendapati bahwa semua data yang tercantum di situ kebanyakan itu bahkan punya nomor KK. Bahkan kami mendapatkan informasi dari Bapak eh, di sana itu DPTHP 1 yang pernah diserahkan KPU kepada Dukcapil itu kemudian dilengkapi dengan KK banyak sekali. Nah sementara di DPTHP sampai DPTHP2 yang kami terima, itu tidak ada kakaknya. Dan itu kemudian kami laporkan kepada KPU bahwa hal ini mohon, dibe mohon bisa dilengkapi kakaknya. Karena ini berkaitan dengan uh, dokumen yang tidak lengkap, dan bagi saya ini berarti uh, KPU tidak melakukan coklit ke tempat ini, sehingga kemudian pemutakhiran data, di mana KPU-nya, uh, mana daftar pemilihnya sebenarnya memiliki KK itu tidak termutahirkan gitu. Baik, setelah saudara melakukan, saya ingin pertegas kembali. Setelah saudara melakukan, apakah saudara mengkonfirmasi kembali? Oh iya, kami ke berulang KPU? kali, kami berulang kali melakukan. Dan apa? Apa respon KPU? Respon KPU pada waktu itu mengatakan bertahan bahwa itu adalah data lapangan. Baik. Iya. Silakan. Selanjutnya ya. apa yang, sudah yang mengaksin? selain itu laporan kami adalah selain DPT tidak wajar berkode khusus 17,5 juta. Kemudian yang paling penting adalah adanya KK manipulatif sebanyak 117.333. Dan adanya uh, data invalid di 5 provinsi sebanyak 18,8 uh, juta. Dan uh, itu semua sudah kami laporkan. Ini bukti laporannya. Uh, kemudian yang paling penting adalah file data tidak wajar berkode khusus sebanyak 17,5 juta yang kami laporkan yaitu adanya DPT bertanggal lahir 0107 atau 1 Juli sebanyak 9,8 juta tepatnya 9.817.003. Kemudian adanya DPT bertanggal lahir sama yaitu 31 Desember sebanyak 5,3 juta dan yang bertanggal lahir sama, 1 Januari, sebanyak 2,3 juta. Totalnya adalah 17,5 juta. Hal itu tidak wajar karena eh, yang 1 Juli itu 20 kali lipat dari data normal. Data normalnya itu kami bertanya kepada pakar statistik. Kami datang eh, berkonsultasi dengan pakar statistik namanya Dr. Muhammad Atok. Beliau ya, ada... Dari termohon. Uh, Sama, tadi biar dulu, nanti giliran saudara. Tadi tidak, tidak ada interupsi, terima, Silakan. terima kasih. Silakan, tidak ada interupsi. Silakan saudara saksi diterima. Ya baik, uh, kami bertanya kepada pakar statistik mengenai data tersebut. Jadi seluruh data yang kami sebut sebagai DPTHP2 yang kami terima dari KPU 15 Desember itu, uh, yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember itu, kami baca dan kami tampilkan dalam sebuah grafik histogram dan kemudian kami bertanya kepada pakar statistik Dr. Muhammad Atok, beliau adalah kepala lab jurusan statistik aktuaria ITS, untuk kami bertanya bagaimana membaca data ini wajar atau tidak. Beliau memberikan jawaban kepada kami, untuk membaca data itu jumlah data seluruhnya, yaitu 190 juta itu Anda bagi dengan 365 hari. Maka itu adalah rata-rata data wajarnya. Nah, apabila 190 juta itu dibagi 365 hari maka data yang wajar yang lahir pada tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari sampai 31 Desember itu adalah 520 ribu saja. Lalu kemudian kenapa muncul ada data 1 Juli itu jumlahnya 9,8 juta, 20 kali lipat. Kemudian yang 31 Desember 5,3 juta, 10 kali lipat. Kemudian yang 1 Januari itu ada 2,3 juta eh 2,5 juta itu artinya 5 kali lipat dan itulah kemudian kami sebut ini tidak wajar dan kami menyebutnya dalam ilmu data science itu disebut sebagai data yang disebut sebagai intentional extreme outlier jangan pendapat bukan ini saya bertanya kepada pakar itu tadi ya Anda kaitkan dengan ilmu itu artinya pendapat fakta saja Ya, baik. Itu penjelasan tidak wajarnya. Penjelasan tidak wajarnya adalah itu. Jadi, eh, baik. Lanjutnya adalah eh, data itu seharusnya diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, maka akan menjadikan data itu rusak. Nah, itu eh, sepengetahuan kami, sehingga kemudian kami datang kepada KPU, menyampaikan kepada KPU, Bapak Pak Firzan yang biasa sering kami bertemu, adalah kami mengatakan, Pak, data ini itu tidak wajar, jumlahnya tidak wajar dan ini bisa merusak data yang sebenarnya. Kenapa bisa merusak? Ya, karena kalau ada data yang 20 kali lipat itu kemudian keseluruhan data menjadi rusak, tidak terpakai. Contohnya adalah ini yang kami contohkan. Misalnya ada berapa rata-rata umur anak kelas 6 SD? Misalnya di data itu menunjukkan umur 11, umur 12, umur 11, umur 10, lalu tiba-tiba ada 20 kali lipatnya, 220 umurnya dan kemudian 11. Nah, kalau itu di rata rata maka data statistik itu menunjukkan kesimpulannya rata-rata umur anak kelas 6 SD adalah 45 tahun. Nah, menjadi rusak datanya. Nah, oh apabila iya. data itu betul, maka contohnya seperti ini. Supaya ya. tidak lebih jauh ini pendapat agar diluruskan kembali bahwa beliau saksi Tan, posisi. Begini, begini. Keberatan tidak boleh interupsi nah, tadi. Jangan <laughs> kita kita kasih kesempatan dulu. Silakan. Ya, baik, jadi kalau dan normal Dan mengingatkan tolong jangan berpendapat ya. Iya, tidak berpendapat. Ya. Ini memang sudah saya sampaikan sejak awal. Di awal-awal eh, di dalam sekian banyak itu sudah saya sampaikan bahwa apa itu namanya sepengetahuan kami itulah yang saya sampaikan, makanya data ini perlu diperbaiki. Kenapa? Karena kalau data itu rusak, maka tidak bisa dipakai. Kesimpulannya anak umur 4 kelas 6 SD 45 tahun kalau data itu dikutip itu, di setel itu, lain itu itu bukan lagi lingkupnya saksi itu Pak baik, itu baik, lingkupnya baik. ahli Ma itu mohon maaf majelis hakim yang disampaikan oleh saksi ini Tangan dia nanti Pak, saja bukan uh, sedang berpendapat tapi dia menerangkan bahwa Nasrullah. inilah yang dijelaskan kepada termohon waktu pertemuan Pak Nasrullah ya, Pak. nanti ada gilirannya. ya, ya. jangan interupsi dulu enggak boleh, enggak boleh. Baik, baik, saya nggak lanjutkan ada. sehingga kalau data itu e, menjadi seperti itu. Nah, <tuh> oke okay, baik, kami langsung saja. E, waktu itu setelah kemudian kami sampaikan, sebenarnya kita sudah berdiskusi setelah resmi disampaikan, pada umumnya waktu itu dikatakan sebagai hoax. Dan kemudian sampai sekarang pun saya masih menyimpan data di KPU itu data 17,5 juta itu sebagai hoax pemilu masih ada. Nah, atau uh, secara resmi belum menyampaikan data itu bukan data invalid. Nah, saya kira ada banyak dimuat, itu saya kutip, uh, Pak Feryan menyampaikan, bahwa 17,5 juta data yang berkode khusus terdiri dari tingkatan lahir itu adalah data yang valid menurut KPU. Ini ada saya kutip dari media, uh, beliau mengatakan begitu, uh, dikonfirmasi oleh Dirjen tapil juga menyatakan begitu bahwa itu adalah data tanggal-tanggal di mana penduduk yang terdaftar itu tidak tahu tanggal lahirnya. Maka kemudian mereka diberi tanggal 1 Juli atau tanggal 31 Desember yang 1 Januari tidak ada dasarnya. Itu kami terima. Kami terima dan itu betul kami sudah mengkonfirmasi datang kepada Pak Dirjen Juktabil dan juga datang kepada para pakar statistik termasuk juga orang yang melakukan sensus kependudukan. Jadi alasan itu kami terima. Yang menjadi tidak betul adalah menurut kami adalah jumlahnya yang banyak yaitu 9,8 juta. Karena kami bertanya kepada pakar statistik dan itu semua tadi itu jumlah yang wajar adalah yaitu mereka yang lahirnya tahun 60, tahun 50, tahun 40 itu tidak tahu tanggal lahirnya dan itu berarti hanya dua kali lipatnya saja dari normal. Kalau normalnya 520 ya berarti sekitar 1 juta 40. Lalu sembilan jutanya dari mana? Nah, itu yang kemudian kami beri atensi khusus, karena kemudian Pak, Pak KPU kami menanyakannya dan mendapatkan jawaban, data itu sudah ada dalam DPT sejak tahun 2014. Bahkan beliau menyampaikan, di tahun 2014 data itu bukan 17,5 juta, 20 juta katanya. Nah, oleh kata itu kami harus memberikan atensi khusus. Dan oleh karena itu kemudian... Eh, KPU sebelumnya sudah melakukan, kemudian terjadi kesepakatan dengan kami untuk melakukan pengecekan di lapangan. Kami diminta untuk menentukan titiknya. KPU akan menentukan e, sampling, apa melakukan tenaga, untuk melakukan sampling. Tapi tidak terjadi kesepakatan ketika kami menentukan titik, KPU tidak sepakat. Kami menentukan titik itu, kami menemukan adanya TPS-TPS. Yang tanggal lahirnya itu sama banyak sekali, dalam satu TPS itu. Orang bertanggal lahir sama sampai 200 lebih. Uh, Pak, ini kan bagian dari DPT yang saudara anggap bermasalah. Iya, betul. Kita sudah tangkap itu. Poin lain yang saudara mau jelaskan. Ya, poin lainnya adalah sampling yang dilakukan itu tidak memadai. Seperti contoh yang ini disampaikan. Ini adalah kami terima jawabannya dari KPU pada tanggal 14 April. Tiga hari. Sebelum Pilpres, kami datang kepada KPU untuk menagih, menanyakan bagaimana nasib 17,5 juta data yang kami laporkan. Lalu KPU ternyata melakukan sampling, dan samplingnya itu berkembang terus. Dan itu sampling yang terakhir dilakukan pada tanggal 12 April, dan kemudian kami terima pada tanggal 14 April. Dari 17,5 juta, itu disampling hanya sebanyak 1, 1.604. Jadi sangat tidak memadai karena kami... Uh, Uh, kami memahaminya, pemilih itu prinsipnya adalah one person, one food, one value. Jadi kalau kami, mena kami melaporkan 17,5 juta, harusnya 17,5 juta itu harus dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Karena menurut kami KPU punya alat, punya jaringan, dan punya uh, segalanya untuk bisa melakukan itu. Tapi hanya 1.604 dan... Dari laporan KPU kami mendapatkan dari 1604 itu pun terdapat yang akhirnya harus dicoret. Dan dicoret itu ada laporannya nanti e, kami tahu. Nah, lalu kami bertanya 1604 kan samplingnya dan mendapatkan beberapa yang dicoret ratusan. Lalu sisanya kan berarti masih ada 17 juta yang baik, lain. Kita, kita kan sudah gitu. tangkap itu soal baik Pak. Ini Bapak menjelaskan ini karena tidak ada panduan tadi yang dari awal kami sudah minta. Soal DPT yang panjang lebar saudara saksi sampaikan kami sudah nangkap itu soal uh, angka 17,5 juta lalu kemudian divalidasi oleh KPU hanya seribu sekian. Iya. itu kita sudah tangkap. Baik, kalau begitu Apa saya yang, lanjutkan. Pak kalau begitu saya lanjutkan. Selanjutnya selain DPT berkode khusus, selain dari jumlah yang tidak terverifikasi itu, di situ terdapat KTP palsu. KTP palsu yang kami laporkan seperti ini yaitu misalnya ada KTP berkode 60 itu artinya kode provinsinya itu adalah palsu. Kemudian ada yang kode kabupatennya palsu, kode kecamatannya palsu. Jumlahnya cukup banyak, itu lebih dari 1 juta. Nah, ini juga kami minta supaya kemudian di di, di, dibetulkan gitu. Bahkan ini kami juga sudah melakukan pengecekannya kepada Dirjen Dukcapil untuk bisa dicek di data Dukcapil apakah memang benar ada orang berKTP kode 60, 10, 20, 30. Nah, tanggapan dari Dirjen Dukcapil beliau mengatakan tidak usah dimasukkan ke dalam sistem. Kan sudah tahu ini pasti palsu, ini pasti invalid. Pasti akan di oleh sistem tapi tapi sistemnya KPU yang namanya Sidaleh dalih tidak meecek Pak dia tetap ada di situ tetap ada di dalam data yang kami berikan Iya tapi kalau uh, kami nggak perlu Pak, dicek begitu perlu penegasan jumlah KTP palsu yang saudara maksud itu ada berapa banyak lebih dari satu juta Pak saudara tidak mengetahui angka pastinya ya karena kami tidak melakukan rekap secara keseluruhan kami hanya menampilkan Beberapa Baik. saja, ya. Apakah saudara menelusuri KTP palsu ini sampai pada daftar pemilih sementara pemilih tetap, atau bagaimana? Ya, saya menelusurinya pada DPT HP1, uh -huh. DPT HP2, dan karena ini KTP palsu, maka saya yakin ini pasti tidak ada orangnya. Oleh karena itu, kami tidak mengecek ke lapangan. Saya mengeceknya kepada... Capil atau kepada uh, data nasional kependudukan Baik. dan memang konfirm tidak ada. Baik, ada ndak sampel saudara? Ada sampel ini. Nah, Sudar, ya. ada ndak sampel saudara bahwa warga yang ber KTP palsu atau KTP palsu itu ini masuk di daftar pemilih tetap? Ada di Berang dalam DPT. Uh, Dia dalam DPT HP satu. Eh, DPT HP 2, 2 yang kami laporkan itu rinciannya eh ah, kami tidak merekap pak, tapi totalnya lebih dari satu juta pak. Gimana cara mengetahui total kalau saudara tidak merekap? Kalau boleh eh, sebenarnya itu ada di data DPT apa namanya invalid dan data ini dan tidak nah, nah, saya mau pertegas cara apa yang saudara menggunakan untuk mengetahui jumlah sementara saudara tidak melakukan rekap? Ya dari total jumlah itu kami sebenarnya membuat kriteria-kriteria dan kriteria yang kami sebut sebagai KTP palsu itu kami menyebutnya sebagai invalid 2, invalid 3, dan invalid 4. Ini mohon maaf tidak kami siapkan di sini. Nah di situ ada lebih dari satu juta karena total yang kami laporkan itu 17,5 juta plus 18,8 juta itu diantaranya terdiri dari tiga kriteria itu yaitu invalid 2, itu adalah palsu kode provinsinya invalid 3 itu palsu kode kabupatennya invalid 3 itu palsu kode kecamatannya baik kita sudah paham itu pak ya. pertanyaan kami adalah apakah KTP KTP yang invalid itu itu saudara ketahui bahwa memang dia masuk di DPTP H2 Iya betul masuk karena berapa itu... banyak yang masuk itu kami perolehkan dari dbtp 2 yang diberikan KPU kepada pasangan capres. Nah, jumlahnya, nah, ya. Berapa, berapa banyak? Yang, okay, yang itu khusus, yang... yang khusus dalam DBTHP eh, khusus pada 17,5 juta ini, jumlahnya adalah sekitar dua ribu. Tadi sebelum ini saya buka, uh, jumlahnya adalah itu. Tapi kalau total termasuk juga yang invalid pada lima provinsi itu lebih dari satu juta. Baik, saya ingin pertegas kembali mekanisme untuk menentukan jumlah KTP yang impalit itu masuk di DPT eh, apa DPTPH2 ya atau pemilih daftar pemilih tetap apa mekanisme yang saudara gunakan untuk mengetahui itu mengetahui bahwa dia KTP bahwa, palsu bahwa memang KTP impalit itu ada di DPTHP2 Ya, karena data itu kami ambil dari DPT HP. Nah, nah, mekanisme yang Saudara gunakan? Oh ya, kami menganalisanya dengan menggunakan Excel. Dan kemudian di situ kami bisa me, apa namanya? Seperti yang kami tampilkan itu, itu yang eh, kode 6030 dan lain-lain, itu kan berasal dari DPT HP2. Jadi sudah otomatis berarti dia itu memang ada di dalam DPT. Oh, baik. Bisa enggak Saudara memberikan contoh kepada majelis? contoh bahwa ini yang KTP impalit atau KTP palsu lalu dia masuk di DP TPH2. Baik, itu yang ada di atas itu misalnya nama Udung. Dia ada di Bandung, bertanggal lahir 0101 -01, tahun 44 di Pangalengan ya, alamatnya dia. Dia berkode KTP 101611. Kemudian dia berletak lahirnya 010144. Nah, kode 10 itu adalah... Nah, kode... ini, ini kan kode yang palsu tadi. Iya, betul. Pertanyaan kami, masuk nggak ini di DPT-PH2? Iya, ini kami membaca data dari dpt 2 Pak. Yang mulia. Jadi ini kami membaca data dari data dpt 2 Jadi otomatis yang kami baca ini adalah berasal dari dalam DPT itu sendiri. Kami yakin ini tidak ada di dunia nyata, Pak, yang mulia. Di dunia nyata pasti kami tidak akan menemukan. Maksudnya saudara tidak menemukan di dunia nyata, gimana itu? Ya, maksudnya apakah namanya Udung itu kemudian punya KTP dan KTP-nya 1.0, pasti kami tidak akan menemukan. Karena kami yakin tidak ada provinsi yang berkode 1.0. Jadi simpelnya misalnya kami ketemu dengan Pak Udung, maka Pak Udung itu kami akan bertanya, Pak Udung, Bapak memiliki KTP kode 10, Bapak itu mendapatkan KTP dari provinsi mana? Karena tidak ada di Indonesia itu provinsi berkode 10. Kode itu dimulai 11 Aceh, 12 Sumatera Utara, satu berikutnya, berikutnya, berikutnya begitu. Jadi tidak ada 10, di atasnya Aceh tidak ada. Maka kami meyakini bahwa Pak Udung itu tidak memiliki KTP yang berkode 10 itu. Kalau ada pasti aneh. Dan Baik. itu makanya kami tidak perlu mengecek ke, ke sana, kami ceknya ke Dukcapil oh, dan Dukcapil sudah ya. jelas e, memberikan jawaban bahwa itu pasti tidak bisa kami terima di dalam sistem kami, Baik. jadi tidak perlu dicek. Jadi saudara mengatakan bahwa hal itu tidak ada di dalam dunia nyata. Iya. Apa dasarnya Tapi, saudara menentukan bahwa Udung itu dari Bandung? Ya di dalam DPT itu Pak yang mulia, itu memang DPT itu menunjukkan satu adalah kode ID eh, dia, kemudian NKK nomor KK-nya, kemudian NIK-nya, kemudian nama dia, kemudian tanggal lahirnya, kemudian eh tempat tanggal lahirnya, kemudian tanggal lahirnya lengkap, kemudian alamat dia. Alamat dia itu eh, mulai dari kab provinsi, kabupaten, eh, kecamatan, desa, RT, RW, TPS. Itu lengkap semua ada di dalam DPT. Berarti ada di dalam kedunia nyata ini Si Udung. Tidak ada, menurut loh. Saya. Bagaimana caranya? Kalau nah, saudara itu... mengatakan ini kecamatannya, ini kelurahannya, ini kabupatennya, ini provinsinya, baik uh, yang itu mulia kan ada nanti. di dunianya, nyata berarti. Baik yang mulia nanti akan kami buktikan pada saksi berikutnya yang namanya Ibu Tri Susanti, dia mendapatkan lima orang di dalam alamat yang bersangkutan dia tidak mengenal dan orang itu tidak ada. Nanti akan menjadi saksi di sini juga. Baik. Alain lagi yang saudara ingin sampaikan, uh, Wakil, mohon Silakan. kesempatan. Silakan. Bentar, ya. Uh, saudara saksi akan menerangkan mengenai proses ya. Proses bagaimana menetapkan sampai DPT. Sekarang begini. Saudara tahu enggak DPT akhir dari nasional itu berapa? DPT akhir dari nasional itu tidak jelas pak. Jadi Kupo sebenarnya tidak jelas ya sebenarnya harusnya ditetapkan pada tanggal 17 Maret. 17 Maret kami nah, tidak kemudian yang dipakai dasar untuk menentukan pileg dan pilpres itu DPT-nya berapa? DPT yang kami tahu itu berbeda-beda dan berubah-ubah. Jadi misalnya pada tanggal stop. pada saya, keputusan iya. stop, 8 Maret stop. sudah cukup ya. Sekarang saya cross check ke KPU. KPU DPT nasional itu berapa? DPT Nasional sudah bisa dijawab, langsung dijawab, segera. Jumlahnya berapa? Itu tadi persoalan-persoalan dalam proses. Tapi akhirnya, finally, DPT mana yang digunakan dan semuanya disetujui oleh semua pihak. Ini akan saya cross-check di sini. Berapa jumlah? dpt nya Untuk juru bicara nanti ada Mas Firian yang akan. Ya tanya. ini yang bisa jawab silahkan di situ. Ini bukan Anu tapi silahkan jawab. Berapa jumlah DPT yang dipakai? Jumlah DPT yang kita gunakan 192 juta pemilih yang mulia. Itu DPT pasti ya sudah final ya? Iya. Itu di dalam dan di luar negeri. Nah, sekarang dipakai sebagai dasar pileg. Iya, dipakai dan digunakan pada tang eh, yang direkap terakhir tanggal 21 Mei. Digunakan untuk pileg, untuk Pileg dan pilpres. Pilpres digunakan? Iya. Semua pihak semua partai politik kontestan pemilu tanda tangan di situ DPT ini? Iya, ada yang semua mengetahui. Ada Mbak maksud saya itu ditandatangani tangan ini enggak. Enggak penetapan DPT itu oleh KPU yang Tapi mulia. Tapi waktu itu disetujui semuanya. Termasuk terbuka. terbuka dan pasangan 01 maupun pasangan 02 juga ikut Mengetahui. di dalam rapat itu. Iya. Oke, itu jadi 192 juta 770611. Jadi semua proses yang tadi dipersoalkan sebetulnya di akhir oleh KPU sudah ditentukan dan ditetapkan dan sifatnya kemudian sudah clear. Iya, betul. Tolong ditegaskan yang tegas. Iya, Yang Mulia. Iya. Jadi, DPT final yang dipakai sebagai dasar untuk pilek dan pilpres sama. Betul. Iya, sama. Yang Mulia. DPT HP3, ya. kami tetapkan tanggal 8 April se sebanyak 192 juta 866254. Itu final ya. Tanggal 8 April. 8 April. Kemudian di tanggal 21 Mei sehubungan ada perubahan di sejumlah daerah terkait dengan perbaikan dan itu sudah kita tetapkan dan kita informasikan kepada para pihak sejumlah 192 juta Milih. Ya. Di dalam dan di luar negeri. Itu 21 Mei tahun 2019. 19. Jadi di terus kemudian coblosannya kapan? Dipakai sebagai dasar tanggal 17 April. 17 April. Ya. Oke, jadi yang dipakai sekarang yang saya tanya itu yang dipakai sebagai dasar untuk pileg dan pilpres itu ditetapkan kapan? Tanggal 8 April. 8 April. Jumlahnya 192. 192 juta. Sebentar. 192 juta yang mulia. 192 juta. Dan itu di seluruh pada waktu menetapkan ada rapat pleno yang dihadiri oleh selat seluruh partai politik konsesan termasuk dua pasangan calon presiden. Iya. Dan dihadiri oleh seluruh peserta pemilu. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara saksi silakan dilanjutkan apa yang... Itu tadi keputusan 8 Maret, kemudian 8 April. 8 April itu hanya kemudian rekap. Lalu kami menemukan di tanggal 17 April itu DPT berkembang menjadi 197 juta. TPS pun berubah-rubah. TPS yang ditetapkan melalui keputusan tanggal 8 Maret, kemudian berubah di tanggal 8 April, bahkan kemudian di dalam penetapan rekapitulasi manual berjenjang itu kemudian terjadi sisa TPS yang awalnya TPS itu hanya menjadi sekitar 813.000 ribu eh, sekian gitu lalu tiba-tiba berubah menjadi 813 ribu lalu pada penetapan pada tanggal 21 Mei itu terjadi penetapan dan TPS nya ternyata hanya 813 ribu 336 berarti sisa 3 TPS Nah, sisa 3 TPS itu kami tunggu apa yang terjadi, kapan ditetapkan menjadi jumlahnya sekian. Lalu kemudian muncul disclaimer di dalam SITUNG pada tanggal 27 Mei, jadi jauh setelah pil pres, eh, penetapan pilpres, jam 15, jam 15 lebih eh, 15 lebih 30 sekian itu kami ada catatannya di tim eh, di ahli kami, itu TPS-nya dikurangi menjadi 14 pengurangannya menjadi 813336. Jadi KPU kapan menetapkan menambah TPS, kapan mengurangi itu kami tidak tahu dan bahkan hanya dicantumkan dalam disclaimer terjadi kelebihan TPS, 14 TPS. Jadi 813350 Kemudian dalam penetapan berjenjang ternyata hanya 813336 dan itu tanpa melalui proses penetapan. Bersama, hanya ditalkan dalam disclaimer. Itu pun kami nanti menemukan juga banyak sekali penambahan TPS yang pada awalnya di dalam keputusan 8 Maret dan juga 8 April. 8 April itu tidak ada rinciannya, sehingga rinciannya kamu harus mengacu kepada keputusan 8 Maret dan juga mengacu kepada Situng. Itu awalnya TPS tidak ada, lalu muncul. Itu kami punya datanya, nanti ahli akan menjelaskan. Juga TPS yang awalnya ada, lalu hilang. Nah, jadi KPU itu semaunya sendiri dia menetapkan TPS itu. Kapan dia tambah, kapan dia kurangi, kapan kemudian tiba-tiba berlebih, lalu kemudian dikurangi hanya dengan menggunakan disclaimer itu yang terjadi. Baik, jadi memang baik, itu, soal TPS. itu kita, yang terjadi. Kita, kita sudah nangkap. Seter saya masa juga DPT yang mulia. Saya ingin Ma, uh, Pertegas kembali. Tadi saudara mengatakan bahwa DPT itu uh, berubah-ubah. Iya, betul. Saudara punya data? Iya, data nanti akan kita sebentar. sebentar. Jangan emosi, Pak, tunggu dulu pertanyaannya selesai, baru dijawab. Apa saudara punya data atau catatan berapa DPT sebelum dilakukan pemilihan 17 April? 813. Itu DPS, oh, oh, DPT ya, DPT, DPT, ya? Oh, sorry, sorry, DPT. DPT itu 190 juta uh, tujuh tujuh sekian berapa gitu uh, pokoknya sekitar 190 tidak mencapai tidak mencapai 193 juta kalau ditambah dengan DPT luar negeri. Saudara tidak punya data yang uh, konkret? Ada tapi kalau perlu kami tampilkan akan kami tampilkan uh, ada di, di di dalam file karena nanti itu akan ditampilkan berkaitan dengan situng oleh ahli. Baik baik kalau gitu tapi saudara mengetahui itu bahwa iya. jumlah DPT Sebelum dilakukan pencoblosan adalah sekian. Iya, itu sekitar 190 juta untuk dalam negeri, lalu tiba-tiba untuk dalam negeri saja kami catat di dalam lindungi hak pilih uh, di dalam kami ambil dari website KPU itu menjadi 197 juta. Jadi bertambah. Bentar Pak Wakil. Silakan. Ini kepada saksi ya. Jawab apa yang ditanya hakim, jangan diberi penjelasan ujung pertanyaan itu. Jadi, begitu Anda memberikan penjelasan, seolah-olah Anda menjadi menginterpretasi data yang ada itu. Kalau hakim bertanya, "A, jawabnya A," karena ini dicatat loh di dalam proses persidangan ini. Jadi, jangan ditanya A sampai ke Z penguraiannya. Jangan tidak boleh begitu. Jadi, kami ini perlu data-data konkret dari mulut Anda itu sebagai apa? Sebagai saksi, agar lebih gampang mengkonfrontir, membuktikan dengan alat-alat bukti yang diserahkan kepada kami. Jadi kalau ditanya A, jawab A Jadi prinsipnya jawab apa yang ditanyakan oleh hakim, ya. Baik yang mulia. Baik terima kasih Pak Prof. Saldi. Uh, saudara saksi, ya apa yang akan saudara jelaskan kembali dengan catatan jangan dijelaskan yang sudah selesai tadi, jangan reda-ndaan penjelasannya. Baik. Selanjutnya adalah uh, apa kakak invalid atau uh, <tuh> Pengulangan tadi itu yang terjadi di TPS-TPS ini sudah oke saya lewati. E, dimana ini adalah data kami melakukan pengecekan bahwa data-data itu ternyata di dukcapil itu tadi selain e, banyak sekali datanya yang tanggal lahirnya sama setelah kami ya, ini tuh sudah jelas pak tanggal lahir sama tahun sama itu kan sudah selesai tadi apa lagi selain itu? kakak manipulatif pak. kakak manipulatif itu adalah satu kakak berisi lebih dari misalnya seribu orang dan itu sudah kami laporkan misalnya di eh, jumlahnya ini pak 117 baik. ribu itu kami laporkan di Majalengka Magelang kemudian Banyuwangi dan khusus untuk kota Bogor itu kami laporkan ke Bawaslu baik bisa saudara jelaskan apa ya. yang saudara maksud dengan kakak manipulatif kakak manipulatif pertama adalah nomor kakaknya sendiri itu tidak valid. Nomor kakak itu dia terdiri dari enam angka pertama menunjukkan kode wilayah yaitu Bogor. Tapi enam angka berikutnya itu tidak menunjukkan informasi apa-apa karena dia 0, 0, 0, 0, 0, 0, Jadi enam angka 0. Enam angka 0 itu di dalam aturan siak dalam aturan sistem sistem informasi dan administrasi kependudukan mestinya dia menginformasikan Tanggal di mana KK itu dicatat. Nah, jadi sehingga Kota Bogor ini yang berjumlah 1.355 itu dicatatnya adalah pada hari 0 tanggal eh tanggal 0 bulan 0 tahun 0 pertama invalidnya itu. Yang kedua terdiri dari 1.355 anggota keluarga yang alamatnya berbeda-beda. Misalnya ada yang beralamat di Uh, cikaret ada yang beralamat di Batu Tulis, ada yang beralamat di uh, Pakuan, ada yang beralamat di macam-macam. Seharusnya kakak itu adalah satu kakak, itu satu alamat, yaitu kan bapak, ibu, dan anaknya. Jadi dia berada satu alamat, walaupun jumlahnya mungkin ya banyak, tetapi harus satu alamat. Nah ini ya. invalidnya ya, ada juga. dua saudara menghubungkan tidak antara KK Impalit itu dengan uh, dPThp2 itu Iya ini kami dapat dari dpthp2 dan okay. ini berapa jumlahnya 1355 kami itu... melap kami melaporkan untuk empat uh, kabupaten saja itu hanya empat ya itu sebanyak 1117 333 KK manipulatif yang di luar empat Kabupaten ini kami tidak menganalisanya sehingga ...kami tidak tahu. Baik. Apalagi yang saudara mau jelaskan? Ya, setelah kami laporkan beberapa kakak manipulatif itu... ...memang kemudian dilakukan perbaikan oleh KPU. Yaitu dengan pengakuan yang diberikan kepada kami... ...bahwa itu salah input. Dan oleh karena itu kemudian dilakukan perbaikan. Tapi yang dilakukan perbaikan itu tidak menyeluruh. Jadi hanya beberapa data yang kemudian viral saja. Yang lainnya kemudian kami tidak tahu... Apakah hal dilakukan perbaikan atau tidak? Selain yang viral dan kemudian uh, buku laporannya itu kami terima. Nah, maka kemudian kami melakukan pengecekan di lapangan, Yang Mulia. Apa hasil pengecekan? Nah, pengecekan di lapangan kami ke Kota Bogor, ke Layun Sari, untuk bertemu dengan Pak RT di sana. Nah, kemudian kami bertanya kepada Pak RT, kami uh, bertemu dengan Pak RT. Setelah bertemu dengan Pak RT, kami bertanya kepada Pak RT, apakah Pak RT kenal dengan warganya? Beliau mengatakan, ya, kami kenal karena saya menjadi RT di sini 12 tahun. Siapa datang, siapa pergi, siapa lahir, dan siapa meninggal, saya tahu. Lalu kami sodorkan 9 eh, nama yang ada di RT beliau. Lalu beliau mendapatkan hanya 4 nama yang beliau kenal. 5 nama beliau tidak kenal. Kamu, kami kemudian minta kepada Pak RT, Pak RT. Uh, bisakah kami diantar kepada empat nama yang memang ada itu, lalu kami diantar, dan kemudian kami tahu ternyata empat nama itu suami istri. Suami istri, jadi dia punya kakak sendiri, punya kakak sendiri. Jadi tidak benar bahwa dia berkakak induk 1355. Baik. Nah, yang, Baik. yang lima Pak Yang Mulia. Itu yang... kan saudara sudah konfirmasi ke KPU ya, soal betul. kakak manipulatif. Betul. Lalu menurut saudara tadi... KPU sudah melakukan koreksi. Betul. Tetapi, saudara tidak mengetahui, apakah koreksi itu dilakukan secara menyeluruh atau tidak. Betul. Baik, berarti persoalan itu kita sudah paham. Yang lain lagi ya Pak, yang saudara ya, akan jelaskan. Saya pa, lanjutkan terima yang Maul. ya. Mohon, mohon maaf sebelum. Se tadi kan ditemukan sekitar seribuan ya, seribuan uh, kakak invalid menurut bahasanya uh, saksi ya. Seribu berapa tadi? Seribu seratus tujuh belas, 333 KK manipulatif untuk 5 kabupaten. Oke, berhenti di situ. Itu kalau dijumlahkan orangnya kira-kira berapa? Yang yang berkorelasi dengan pengguna hak pilih. Saya tidak bisa menjawab karena uh, tidak melakukan rekap okay, karena nanti masing-masing okay, okay. kakak jumlahnya beda-beda. Oke, okay, jumlahnya beda-beda. Berarti tidak tahu ya yang ya. yang kedua? Apakah orang yang ada di kakak invalid itu anda teliti juga enggak? atau anda telaah juga bahwa yang invalid itu menggunakan hp? Eh, yang invalid ini kan kemudian terbukti di lapangan dia eh, siluman tidak ada. Oh tidak ada kan? Tidak ada tadi ya saya pendek-pendek okay. mau... saja santai <laughs> makanya supaya suasananya lebih santai yang ditanya hakim saja saya tanya. Itu dari sekian itu, itu orangnya pada ujungnya menggunakan hak pilih atau tidak? Tidak Bagaimana? tahu. Ah, tidak tahu. Oke, okay. santai saja. Tidak usah diberikan penjelasan yang lain kok. Nanti siapa tahu saksi-saksi yang lain juga memberikan penjelasan. Ya, baik. Jadi, walaupun ada DPT yang invalid, KK yang invalid, tapi anda tidak bisa memberikan keterangan kepada mahkamah bahwa jumlah itu sekaligus adalah pengguna hak pilih. Ya, tidak, tidak, okay. tidak jelas. Oke, okay, terima kasih, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya kira soal uh, kakak yang manipulatif sudah cukup. Boleh kami tambahkan karena tadi belum selesai saya memberikan penjelasan apalagi, tentang ya, yang ke Pak RT tadi. Uh, itu kan kami menemukan empat kakak yang beliau kenal. Nah, yang lima itu tidak beliau kenal dan kemudian kami berkeliling-keliling kampung memang tidak ada orangnya. Dari... Uh, Tadi lima. kami datang ke RT layunsari Sari Betul. tadi, kemudian kan ada sembilan orangnya, Betul. empat dikenal oleh Pak RT, yang lima itu Pak RT tidak kenal dan kami kemudian berkeliling-keliling kampung bersama Pak RT mencari, belum mengatakan tidak kenal tetangga-tetangga juga tidak kenal, maka kami menyebutnya sebagai ini DPT siluman Baik. tidak ada orangnya. Baik, tadi kan Bapak sudah jelaskan itu, kita sudah dengar penjelasan Bapak bahwa ada lima yang saudara tidak uh, temui gitu ya, tidak temukan. Ya. empat ditemukan setelah diantar RT gitu kan? Ya. Yang lima itu ternyata nggak ada di situ ya? Tidak ada. Baik. Selain itu apa yang saudara ingin sampaikan? Ya selain itu kemudian ada DPT yang di bawah umur itu juga cukup banyak ada 20.000 ribu kemudian DPT yang eh, usianya di atas 90 tahun itu ada jumlahnya 300.000 itu juga kami laporkan dan kami juga tidak mendapatkan report yang lengkap karena kemudian KPU hanya melakukan sampling, tidak melakukan pemeriksaan kepada menyeluruh kepada data. Jadi DPT di bawah umur dan DPT manula. Iya, betul. Ya. Apalagi selain itu Nah, selain itu kami datang terakhir menagih kepada KPU soal 17,5 juta ini bagaimana penyelesaiannya? KPU waktu itu menjawab tidak bisa dihapus. Karena kami e, meminta data ini harus dihapus karena data ini merusak data. Nah, karena tidak dihapus, maka kemudian kami e, berkesimpulan kepada KPU bahwa ada sesuatu masalah masihan di dalam DPT ini yang harus menjadi perhatian gitu. Cukup ya? Iya. Baik, terima kasih uh, saksi sudah menyampaikan secara panjang lebar apa yang akan uh, beliau persaksikan pada uh, sidang ini. Sekarang giliran uh, pemohon untuk uh, mengajukan pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didalami dengan catatan tadi juru bicara tiga orang dan jangan mengulang-ulang yang sudah clear tadi ya. Baik. <laughs> Silakan. Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, ya. mohon izin kami bertanya kepada saksi, dan saksi mohon kalem eh, aja, tadi kan ngebut ya. Jadi eh, saudara saksi itu dalam bekerja, mengumpulkan data atau riset, itu bekerja sendiri atau dengan tim. Oh, cukup ya. Ya, saya bekerja dengan tim. Tim kami ada tim yang IT, ada tim pengolah data Excel, dan juga tim ahli. Yang kemudian menguji sebelum data ini kita bawa ke KPU, okay. uh, tim ahli itu ada cukup banyak terdiri dari uh, beberapa profesor di Surabaya. Terima kasih. Uh, kemudian tadi ditampilkan oleh saudara saksi tentang kakak manipulatif yang tidak terselesaikan. Yeah. Uh, tadi ada angka 117.333 yang benar 117.333 atau 1.000 Rp117.333 Oke jadi 1117.000 117333 Kakak manipulatif baik terima kasih saudara saksi kemudian eh, mohon saudara saksi mempertegas kembali ya dan eh, singkat saja begitu apa yang saudara maksud dengan DPT tidak wajar berkode khusus karena ada apa tanda kayak bintang itu tadi bisa dijelaskan secara singkat saja? Arit. Ya, e, tidak wajar berkode khusus itu maksudnya adalah pertama tidak wajar dalam sisi jumlah yang kemudian kami menyebutnya e, tadi yang kami dilarang menjelaskan itu yaitu e, data itu e, data yang ekstrem outlier itu tadi maka kami men, me, menyebutnya tidak wajar berkode khusus artinya karena DPT itu kemudian memiliki kode yaitu 0107 yang bertanggal 1 Juli. Jadi dalam DPT nanti dia ada uh, 0107 dan itu jumlahnya cukup banyak 9,8 juta. Kemudian yang uh, 31 Desember dia berkode 3112. Ya kemudian uh, yang 1 Januari 0101. Nah ini bagi orang IT adalah kode berbahaya karena dia bisa di query. Bisa di query itu maksudnya bisa dipanggil kapan saja. Ya kemudian ini apa saudara saksi apakah ada penetapan KPU soal DPT dan kalau ada misalnya itu kapan itu? Ya penetapan KPU yang kami ketahui itu DPT HP 2 15 Desember lalu kemudian itu ada muncul lagi penetapan tanggal 8 Maret kemudian muncul lagi penetapan tanggal 9 April di 9 April ini enggak ada rinciannya. Uh, jumlahnya yang terakhir adalah uh, 8 April ya, 8 April, itu sekitar 190 juta, 800 berapa? Gitu. Itu, uh, tapi kemudian itu berubah lagi. Uh, di Kami lihat di hari H, di Situng, kemudian di Sidaleh, itu menjadi 197.000, nah, itu datanya nanti akan ahli 197 juta. Nah, ada pertambahan DPT di hari H, itu nanti ahli akan menjelaskan data itu dan membawa data itu. Uh, singkat juga, uh, mohon disingkat saudara saksi, apa saja uh, rincian data DPT tidak wajar berkode khusus itu? Uh, data tidak wajar berkode khusus ini, yaitu yang tanggal lahir 1 Juli sebanyak 9,8 juta 31 Desember 5,3 juta 0, uh, kemudian 1 Januari uh, uh, 2,3 juta 2 3 juta totalnya 17,5 juta yang kami tidak anggap tidak wajar adalah yang 1 Juli 20 kali lipat itu tadi kemudian eh, yang 31 Desember 10 kali lipat yang 1 Januari 5 kali lipat sementara cukup yang mulia terima kasih baik uh, masih ada masih, masih silakan uh, saudara saksi kalau saya tidak salah dengar tadi saudara saksi mengatakan tentang DPT tanggal 8 April yang ditetapkan oleh KPU itu adalah sebesar 192 juta sekian-sekian ya. Nah, tapi saudara saksi tadi juga menyebutkan pada 17 April KPU memberikan DPT 197 juta, benar ya? Betul. 17 April itu ta pada tanggal pencoblosan. Iya, DPT di hari H itu. Di hari H itu dalam produknya apa penetapan atau pemberitahuan e, bagaimana cara pemberitahuan sehingga Anda tahu bahwa ada DPT yang disebutkan oleh KPU pada hari tanggal 17 April itu pada saat pencoblosan ada DPT 197 juta tadi, 197 juta berapa lengkapnya? Jadi DPT itu setelah ditetapkan itu selalu kami diberikan dalam bentuk file Excel ataupun CSV namun pada tanggal eh, yang apa itu namanya penetapan akhir kami tidak menerima Jadi kemudian eh, tanggal 14 April kami datang untuk meminta penetapan itu Yang saya ingat pada tanggal 14 April itu KPU mengatakan ini akan diberikan nanti pada hamin 1 ditempel-tempel Dan oleh karena itu kamu, kami kemudian mengambil itu dari websitenya KPU Ya lindungi hak pilihmu itu dan kemudian kami mendapati data sejumlah itu yang Se, kemudian yang sejumlah yang, itu yang anda sejumlah itu itu yang 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 DPT HP 3 tadi 197 ya. eh 190 juta 880 itu lalu kemudian di kami mengambil lagi dan mengecek lagi di hari H itu ternyata DPT itu berkembang rekapnya dari lindung hak pilih itu menjadi 197 juta sekian itu Lindungi hak pilih itu situs resmi KPU? Situs resmi KPU, iya. Anda melihat pada hari H? Ya hari H dan hari-hari berikutnya. Oke. Okay. Ya. Pada hari H itu jam berapa Anda baru melihatnya itu? Oh dan nanti pilihannya itu kalau nggak salah jam 8 pagi ya di ya. Jakarta. Ya. Dan Ada melihat itu jam berapa? Serati. Oh itu kami lihat setelah hari H dan itu, kemudian kemudian di situ kan ada update nya yang terjadi di hari H sekian itu. Hmm. Jadi nanti data tentang ini akan dijelaskan oleh ahli lengkapnya data itu. Nah, dan tadi, lain tadi sudah sudah menemukan hasil temuan ya. ya, hasil temuan dengan merujuk kepada situs KPU ya. Lindungi Hak Pilih. Ya. Jadi pada hari H itu ada 197 juta yang diumumkan di dalam ya. situs KPU Lindungi Hak Pilih. Iya, Nah kemudian tapi kemudian tanggal 21, saudara menyebutkan ada lagi penetapan KPU penetapan KPU itu juga diumumkan di hak pilih atau di mana itu yang 21 Mei 192 juta 770 sekian ribu. Ya itu ada di situ, karena kemudian kan itu menjadi suara dan kemudian juga ada di hak pilih dan itu kemudian kami bandingkan maka yang terjadi kami dapatkan terjadi perubahannya bukan hanya DPT TPS pun berubah. Dari 813 350 yang diumumkan pada hari sebelumnya, lalu tiba-tiba pada tanggal 27 Mei, artinya beberapa hari ya, 6 hari setelah penetapan hitung manual berjenjang itu, KPU kemudian mengurangi TPS itu melalui eh, disclaimer poin kelima. Jadi sisa TPS itu dari 813350 dikoreksi menjadi 813336. Ada 14 TPS yang dikurangi atau dihapus. Penetapan ini kami tidak tahu bersama siapa KPU menetapkannya dan kenapa TPS-nya bisa sisa. Tadi sudah sudah jelaskan soal uh, penambahan dan pengurangan TPS ya. Uh, jangan melebar. Ya. Oke. Okay. Uh, Silakan, kuasa hukum lanjut. Jangan uh, yang sudah uh, ini ya. sudah ditanyakan <tuh> tadi. Saudara tapi, sendiri yang rugi nanti, saksi iya, saudara baik, masih baik, banyak, baik. Uh, saudara saksi, sampai dengan hari pemilihan tanggal 17 April, adakah pemberitahuan secara resmi dari KPU kepada paslon? Khusus tentu saya tidak berani bertanya kepada paslon lain, tapi paslon 02 tentang kepastian DPT. Mohon diulangi sampai dengan hari penjoblosan tanggal 17 April. 17 April. Apakah ada pemberitahuan yang resmi dari termohon yaitu KPU kepada paslon 02 tentang DPT yang digunakan? Kami tidak menerima, oleh karena itu tanggal 14 April. Nah, dijawab kami aja, pak. Dijawab singkat saja. Iya atau tidak gitu? Tidak, tidak ya. Baik. Tadi saudara saksi saya mungkin salah dengar dengan mm. berbeda dengan yang saya lihat. Tadi saudara saksi mengatakan kakak manipulatif tidak terselesaikan dari empat kabupaten yang diperiksa. Yeah. Tepatnya berapa? Apakah 117? 1.333 atau atau 1.117. Tadi saudara menyebutkan 1.117, tapi data yang ditampilkan di sana itu saya membaca 117.333. Yang betul adalah 117.333. Itu dari verifikasi yang saudara saksi lakukan terhadap hanya empat kabupaten. Betul. Bisa disebutkan kabupaten apa saja? Tadi sudah Pak Nasrullah Banyuwangi, Majalengka, Magelang, Bogor. Hanya sudah lagi. Maaf. A apakah hanya empat kabupaten yang saudara survei? Ya, karena hanya empat karena kami hanya mendapatkan empat itu datanya. Baik. Uh, cukup majelis dari kami. Baik, terima kasih. Masih ada tambahan? Atau cukup dari pemohon? Tambahan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya. Jadi, eh, Saudara Saksi tadi menyebutkan eh, singkat juga, ya sangat singkat saja. Ya, ada dua pertanyaan saja. Yang pertama tentang disclaimer, poin kelima. Nah, itu bunyinya seperti apa? Masih ingat, Saudara? Okay. Waduh, saya tidak ingat persisnya. Baik, baik. Ya, tidak ingat ya, persisnya, ya, tapi ya. isinya adalah perubahan TPS dari 813... 350 menjadi 813336. Ya, terima kasih satu lagi yang terakhir juga saya singkat saja. Eh, saudara saksi berapa kali menyebutkan tentang kakak manipulatif dan kalau nggak salah dapat DPT bermasalah tadi itu apa hubungannya? Kakak manipulatif dengan DPT bermasalah. Ya, kakak manipulatif itu ternyata setelah kami cek ke lapangan ternyata ada DPT silumannya. Ya, apa hubungannya dengan tidak uh, jelas pak pak uh, kuasa hukum ya. jadi karena ada kakak manipulatif akhirnya berimplikasi pada DPT siluman gitu clear itu betul iya ya. izin pak wakil barangkali ya. anda jangan kemudian menggunakan diksi manipulatif atau siluman ada data yang tidak sesuai antara data yang sebenarnya dengan data pembandingnya Jangan menyimpulkan bahwa itu manipulasi atau ciluman. pakai diksi yang lebih, mungkin lebih netral, dan kemudian tidak, tidak kemudian nuansanya pendapat Anda itu. Cukup ya, Mbak? Baik, cukup. Yang Mulia. Cukup. Karena cukup, saya saksi fakta dan waktu saya melaporkan, saya menyebutnya sebagai kakak manipulatif. Iya. Jadi, Baik, uh, sudah, setelah, sudah cukup. Di, setelah kemudian dikoreksi, baiklah kami akan menyebut seperti itu. Baik, cukup, cukup. Dari pemohon, cukup ya. Sekarang giliran... Termohon, siapa yang akan bicara? Silakan. Dari termohon, untuk pertama komisioner dulu yang mulia. Silakan. Terima kasih, majelis. Majelis yang kami hormati, saudara pemohon dan e, terkait bahwa seluruh yang kami hormati. Jawaban KPU yang berkaitan dengan soal-soal penyusunan penetapan dan perbaikan DPD ini sebagai awal majelis. E, terdapat di dalam jawaban halaman 44. Sampai dengan halaman 71. Kemudian juga diperdalam atau diperjelas lagi halaman 100, oh sorry, halaman 161 sampai dengan halaman 180 Majelis mohon izin saya rasa ini tidak untuk menyampaikan jangan, tanggapan jangan, terlebih dahulu mohon berkenan langsung saja pertanyaannya oh. jangan dibuat tanggapan nanti kan ada kesempatan oh. menanggapi ya ah uh. Ini kan ini. gilirannya pemohon, gilirannya termohon. Silakan termohon, kasih. dan ini uh, ya termohon. Saya kira itu jawaban tadi sebenarnya. Ya, betul. Ya. Untuk, men untuk mendudukan persoalan, bahwa urusan-urusan beginian sudah kami jawab di halaman-halaman yang sudah kami tentukan. Itu saja, Mas. Yang pertama, saudara saksi, saudara dari tadi kan menyebut kami, kami, kami dan saudara mengatakan bahwa pada akhirnya tanggal 14 April 2019 kami datang ke KPU menagih penjelasan tentang angka yang 17,5 juta. Pertanyaan saya yang Anda maksud kami itu maksudnya saudara saksi sebagai diri sendiri atau saudara bagian dari BPN 02? Silakan. Kami yang kami maksud adalah kami bersama BPN 02. Nah, ya. Saudara saksi ini bagian dari BPN 02 atau tim ahlinya BPN 02 atau pengurus BPN 02 atau siapa? Karena sudah menyebut kami, kami, kami. Ya, kami awalnya adalah ketua tim IT di BPP Jawa Timur yang selanjutnya kemudian diminta oleh BPN 02 untuk menjadi tim ahli di BPN pusat dan kemudian menjadi juru bicara tim IT. Berarti saudara saksi menyebut kami itu kami adalah BPN 02 ya, bukan sebagai apa namanya? E, pribadi Agus Maksum begitu ya. ya. Oke. Yang berikutnya, saudara tadi mengatakan ada istilah KTP palsu, KK manipulatif ya. Apa Betul. dasarnya menyebut KTP itu palsu, KK itu manipulatif? Baik, sudah. Kakak kakak palsu pertama adalah kami bandingkan kakak itu dengan nomenklatur tentang nomor KTP, kode wilayah dan kode administratif yang diatur dalam Permendagri nomor 137 tahun 2017. Jadi istilah uh, palsu dan manipulatif itu istilah Anda saksi sendiri kah? Awalnya kami menyebut sebagai invalid tapi kemudian kami pernah datang kepada Bawaslu untuk menyampaikan ini dan kemudian ketua Bawaslu pada waktu menimpali bertanya, "Kenapa Anda sebut sebagai invalid?" Ya, kami sebagai karena ini kami masih menyatakan masukan, maka kami sebut sebagai invalid 2 untuk kode provinsi yang tidak sesuai dengan Permendagri itu, kemudian invalid 3 untuk kode kabupaten yang tidak ada di dalam nomenklatur dan invalid 3 dalam kode yang tidak ada dalam nomenklatur yaitu kode kecamatannya. Nah waktu itu ketua bawaslu menimpali pada waktu kami itu kenapa anda sebut invalid? Kenapa nggak anda sebut sebagai uh, abal abal atau palsu saja? Nah itu. Lalu kemudian setelah selesai ya setelah selesai dan kemudian tidak ditanggapi dan kemudian kami mendapatkan konfirmasi melalui dirjen cukcapil bahwa kode itu tidak ada. Nah itu kami menyebutnya ya palsu. Okay. Yang berikutnya, saudara saksi, apakah mengetahui penentuan nomor induk kependudukan (NIK), kemudian nomor KK kartu keluarga itu wewenangnya KPU atau wewenangnya lembaga lain? Penentuan NIK maksudnya dan NKK? Iya. Yang, ya penentuan NIK. Nah, sebentar, saudara saksi tadi menyebut ada eh, apa namanya KTP palsu karena indikatornya nomor. NIK-nya tidak sesuai Menyebut KK manipulatif Karena nomor KK-nya tidak sesuai kan begitu Makanya pertanyaan saya Untuk apakah saudara tahu Siapa sesungguhnya lembaga yang punya wewenang untuk menentukan Nomor induk kependudukan dalam KTP NIK dalam KK atau nomor KK KPU atau ada lembaga lain Ya, yaitu lembaga yang namanya Dukcapil dan itu tadi sudah saya sebutkan yaitu melalui Permendagri nomor 137 tahun bukan KPU 2019. ya bukan KPU bukan KPU ya? bukan KPU. jadi nomor, -nomor ini yang membuat bukan KPU ya jangan ditanya Aduh, sudah pendapat jelas. jangan ditanya pendapat pak uh, sudah jelas, uh, ab, sudah sudah saya jelas tadi. boleh, apa -apa. Ini, ya, boleh ya saya jawab boleh ini boleh saya jawab sudah jelas saudara kan sudah menjawab bahwa itu dukcapil clear gitu Hai. bukan bukan KPU yang uh, mengeluarkan nomor-nomor nik dan kk itu tapi dukcapil Nah, silakan Pak terima kasih Majelis. yang berikutnya pada tanggal 14 April tadi kan saudara mengatakan ini se sependengaran saya nanti kalau saya salah tolong dikoreksi sependengaran saya saudara saksi tadi mengatakan pada tanggal 14 April saudara mengatakan kami datang lagi ke KPU untuk menagih penjelasan tentang bagaimana penyelesaian tentang laporan kami BPN 02 betul ya betul, Saudara ikut hadir? Hadir. Apakah Saudara menerima buku penyelesaian ini? Apakah boleh ya, maju boleh, Masih? boleh. Ada saya bawa juga. Di kelas. Mohon izin saya, saya ambil. Saya saja, Saudara terima apa enggak? Saya terima. Oh, cukup. Terima ya. Oke. Okay. Nah. Kalau begitu Saudara sudah membaca juga di bagian kesimpulan dari penjelasan KPU ya? Iya, saya baca semua. Apakah kemudian eh, Saudara tadi mengatakan menagih Bagaimana penyelesaiannya? Ya. Dan kemudian saudara mengatakan eh, apa namanya KPU tidak memberikan tanggapan yang proper soal itu. Pertanyaan saya adalah, anda sudah menerima buku ini ya? Iya menerima. Sudah membaca kesimpulannya? Menerima, ya? membaca. Sudah membaca ya. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, saudara tadi mengatakan bahwa kami verifikasi ke lapangan, kami verifikasi ke lapangan. Maksudnya kami itu dilakukan oleh siapa verifikasi? Hanya BPN 02 saja atau bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu? Kami, iya, kami ya? e, kami melakukan bersama tim kami. Nah, yang dimaksud ketika anda turun kami itu apakah bersama e, orang KPU, Bawaslu atau tim anda saja? Ya, tim kami saja. Oke, okay. nah. Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan setelah verifikasi data habis on data, apa namanya, on-desk gitu ya, dan kemudian dilakukan kesepakatan untuk verifikasi ke lapangan, itu apakah saudara saksi ikut uh, hadir verifikasi ke lapangan yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan juga tim uh, BPN 02? Mohon izin, boleh kami jawab agak lengkap pertanyaan ini? Sila, enggak, saya, saya tanya, Anda ikut enggak verifikasi ke lapangannya itu? Kami tidak ikut kami Oke, cukup, karena kami cukup, cukup. tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh KPU. Pertanyaan saya kan hanya tanya, anda ikut Jawab atau ada. tidak itu aja. Jawab singkat saja Pak, kami tidak ikut. Dah. tidak ikut ya, tidak ikut ya, karena kan? kami tidak mau ikut. Ya. Oh. Jadi tentang data ini orangnya ada atau tidak saudara saksi tidak menyaksikan ya karena anda tidak ikut. Yang berikutnya data-data yang disebutkan dan disampaikan kepada KPU yang itu ada di dalam eh, apa namanya Anda tadi dalam keterangan sebelumnya menyampaikan ketika ditanya oleh majelis data itu adanya di mana apakah ada di dalam DPT Saudara mengatakan iya betul ya betul Oke. di dalam kesimpulan hasil kajian kami itu pada angka Tiga, sebagian data yang diberikan oleh BPN 02 itu bukan berasal dari DPT terutama yang berkaitan dengan uh, data ganda. Nah, kalau boleh diketahui data itu diperoleh dari mana kalau bukan dari DPT? Oke, data itu kami berikan kepada KPU karena sampai tanggal 15 Desember KPU tidak nah, Pertanyaan saya diperoleh dari mana kalau tanya bukan dari DPT? diperoleh dari DPT itu Anda. sendiri. DPT itu sendiri tapi sebenarnya ini kami harus menjawabnya agak panjang karena kami tahu pertanyaan nah, itu. yang yang ditanyakan aja dijawab. Iya, datang dari, 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 dari DPT itu diingatkan ya. oleh majelis. Saudara cukup menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya gitu. Iya, baik. Silakan Pak Hazim. Ya. Intinya bahwa Saudara yang sudah membaca ini bahwa sebagian data terutama yang berkaitan data ganda tidak berasal dari DPT. Yang berikutnya eh, Saudara Uh, saksi, apakah Saudara mengetahui bahwa nama-nama kan by name ya, Saudara menyebut by name paling tidak lah, Setidak setidaknya yang Anda presentasikan di sini itu orangnya ada atau tidak? Yang mana yang dimaksudkan banyak tadi? Nah, oke, okay. seperti yang saya Anda Anda sebut tadi, yang namanya siapa Udung atau siapa tadi misalkan? Yang itu. Kan kita ceknya ke data Dukcapil bahwa nomor KTP itu tidak ada, sehingga kemudian kami tidak mengecek ke lapangan, jadi kami tidak bisa menjawab ada atau tidak. Oke, ada. berarti A kan Anda sudah e mengatakan kalau berdasarkan e angka e kodenya e ini pasti nggak mungkin ada. Pertanyaan saya, apakah sudah dicek di lapangan orangnya ada atau tidak? Saudara e ikut. Ya, kami cek ke lapangan data yang lain, bukan data yang itu. Enggak. Yang itu tidak dicek ya. Yang itu kami tidak cek, Berarti kami tidak... mengeceknya ke Dukcapil bukan ke lapangan. Ya, tadi bisa tidak bisa memastikan orang itu ada atau ya, tidak. Betul, ya, betul tidak bisa memastikan. Yang kami pastikan bahwa kode KTP-nya tidak ada di dalam nomenklatur kode ya. wilayah Indonesia. Ya. 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 Apakah saudara mengetahui nama-nama yang saudara presentasikan tadi itu hadir memilih? Karena saudara kan mengaku sebagai BPN 02, pasti ada saksi di TPS. Ya. Ya. Karena ada atensi khusus 17,5 juta, BNM ada, bayangan kami ya, untuk memastikan apakah orang-orang ini yang menurut saudara manipulatif, palsu itu hadir atau tidak, apakah saksi di lapangan dibekali ini, di TPS untuk memastikan orang-orang ini hadir atau tidak? Orang itu... Enggak, saya tanya, pasti Anda tahu enggak dibekali ini? Pasti tidak hadir karena tidak ada, dan itu dibuktikan nanti ada saksinya. Saksi Udah? dari Surabaya Enggak. yang ya. saudara ketahui, ya. saksi apakah dibekali dengan data nama-nama 17,5 juta? Saudara cukup menjawab tadi pertanyaannya adalah apakah saudara mengetahui bahwa nama-nama yang tadi itu yang anda menggunakan diksi manipulatif hadir atau tidak di TPS memberikan hak suara? Iya tidak tahu. Tidak, tidak. oke, okay. jelas. Sebentar Pak Pak saya mau menyela sedikit ya, saudara saksi. Anda sudah disumpah ya. Iya. Tadi Anda mengatakan itu tidak ada di dunia nyata dan Anda yakin sekali gitu. Iya. Sekarang Anda mengatakan Anda tidak mengecek dan mengatakan tidak tahu. Yang mana yang harus dipegang? Ma maksudnya tidak tahu kan beliau bertanya apakah orang nah. itu hadir atau tidak. Bukan yang tadi. Maaf yang memberi itu. memilih atau tidak kan? Bukan memilih. bukan itu yang sebelum itu. Yang Apa saudara. Tunggu Sebentar, bentar, bentar. Saya, saya yang saya ya, masih baik, ingat. Baik, baik. Tadi ditanya saudara apakah saudara mengecek lapangan bahwa orang ini benar ada atau tidak. Saudara bilang tidak tahu kan? Yang udung uh, tadi itu loh? Oh, yang yang udung, iya. Tadi jadi, saya bercerita kepada yang lain, data yang lain. Karena nah, data ini kan banyak yang Mungkin mulia. kan udung itu tadi yang anda bilang tidak ada di dunia nyata kan? Ya, itu tadi sebelumnya. sudah selesai kami jawab dan kemudian ada pertanyaan Justru berikutnya. Justru karena itu makanya tadi karena tadi anda bilang tidak ta, dia, tidak ada di dunia nyata, anda yakin mengatakan itu, tapi barusan anda mengatakan anda tidak tahu. Itu yang jadi yang harus dipegang oleh Mahkamah yang mana keterangannya? Uh, sebentar, saya agak bingung yang Mulia. Tadi saya ingatkan segarkan ya, lagi. Baik, baik. Waktu dituntun uh, oleh yang Mulia, jangan benar, tolong benar, sangat disela dulu saya. Jangan interupsi dulu. Waktu dituntun oleh yang Mulia Pak Wakil tadi mengenai nama Udung itu, Anda mengatakan Anda yakin bahwa orang itu tidak ada di dunia nyata karena kodenya tidak ada, kan begitu kan? Iya betul. Ah, tetapi tadi ditanya oleh termohon, apakah Saudara mengecek ke lapangan bahwa orang ini ada tidak tidak? Ada sehingga anda tidak tahu. Jadi ada dua pernyataan anda yang bertentangan. Yang mana yang akan saudara pergunakan? Yang pertama anda yakin bahwa itu tidak ada di dunia yeah, nyata. Yeah. Yang kedua anda tidak tahu bahwa itu ada atau tidak. Yang mana yang akan dipegang? Nah, tadi pertanyaan bukan apakah dia uh, memberikan pilihan atau tidak? Bukan, saya jawab tidak. Bukan itu yang Kalau saya tanya. Kalau gitu saya minta Kalau, maaf. Yang yang saya pahami adalah uh, saya nah, pahami apakah dia kemudian hadir memberikan pilihan saya enggak, ber, enggak tidak bukan jangan jangan dulu itu pertanyaan lain lagi yang ya, saya baik. mau tanya itu yang saya mau tanya Iya baik saudara jadi sekarang yang digunakan kesaksiannya yang mana yang tidak tahu terakhir itu ataukah yang tidak ada di dunia nyata yang tadi itu tidak tahu tidak ah, oke okay. terima kasih pak ketua ya. terima kasih silakan dilanjutkan sebelum saya lanjutkan saya mohon majelis untuk memastikan bahwa yang hadir di sini tidak ada saksi dan tidak ada ahli mungkin perlu ditanyakan dulu majlis. tidak ada kita sudah sudah amankan pak nggak ada baik ada di ruangan khusus, Pak. Terima kasih. Ya. Yang mulia boleh sampaikan sesuatu. Terlalu Terus. sering uh... kami keberatan yang mulia. Ya, ya. Dalam sebentar, gantian, Pak. Gantian bicara. Nanti aja. Apa yang mau disampaikan, termohon? Ini. Ayo Terkait. Saudara saksi Dan terlalu sering mengatakan itu nanti ahli akan menerangkan. Oh, Apa nanti ada koordinasi ya. antara saksi ini dengan ahli yang akan menerangkan di sini? Yang mulia, mohon maaf yang mulia. Tadi tidak boleh interupsi yang mulia. Bukan gilirannya saudara Yusril yang mulia. Silakan, silakan, uh, silakan dilanjutkan. Saudara, termohon, silakan dilanjutkan sambil mengingatkan agar yang sudah clear tadi jangan diulang lagi gitu. Dari saya nanti ada kolega yang akan melanjutkan. Yang terakhir, yang saudara sebut uh, apa namanya? Data pemilih yang invalid atau manipulatif atau palsu tadi yang Anda ajukan 17,5 juta. Apakah Saudara bisa memastikan berapa yang hadir memilih dari 17,5 juta itu, Seba, Saudara sebagai bagian dari BPN02 yang punya data, pegang nama untuk memastikan di lapangan di TPS berapa yang hadir memilih? Tentu saja kami tidak tahu karena kami okay. tentu sudah cukup saja cukup cukup tidak tahu. Jadi kasih. di antara 17,17,5 juta itu. Saudara tidak tahu bahwa apakah dia memberi suara atau tidak? Iya, betul, betul, betul. Saudara tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik. Terima kasih, Mas Chris dari masih ada? Dan masih ada di. Mohon jangan diulang yang sudah ditanyakan tadi. Silakan. Uh, saya ini perlu apa ya? Uh, tadi kuasa termohon mengatakan bahwa yang akan bicara dari uh, prinsipal itu Ketua dan Hasim. Nah ya. sekarang karena sudah berdua, berarti Pak Ketua tidak bisa lagi. Yang ya. akan jadi jubir untuk sesi ini Pak Ali Nurdin, Pak Hasim dan Pak Virian. Ya, yang lainnya betul. tidak boleh lagi. Ini ini harus clear nanti ya kan tiba-tiba ada lagi yang lain ada lagi protes. Betul. Ya, oke okay, terima kasih. Silakan siapa yang Pak Pilihan silakan. Baik terima kasih yang mulia, Saudara Ahli, saya ingin memulai dari eh, saksi. Pak. Mohon maaf Saudara saksi. Saya ingin memulai dari pernyataan tadi istilah KTP palsu. Apakah selama saudara saksi hadir ke KPU terkait dengan daftar pemilih pernah ada istilah KTP palsu disebutkan? Bahwa itu adalah istilahnya sendiri gitu setelah menghadap ke uh, bawaslu. 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 Ya. Baik, ya. itu istilahnya sendiri dia. Baik. Berikutnya saksi tadi menyampaikan. Terkait dengan perubahan DPT, Saksi tidak pernah menerima dokumennya. Apakah Saksi hadir pada saat rapat rekapitulasi nasional DPT tanggal 8 April di tidak. kantor KPU? Tidak. Apakah saudara Saksi pernah hadir pada saat rekapitulasi DPT nasional tanggal 15 Desember? Iya. 15 Desember. Iya. 15 Desember menara Peninsula. Saya hadir. Apakah saudara saksi pernah hadir pada saat rekapitulasi DPT tanggal 5 September? 5 September belum. Belum. Itu DPT HP 1 ya. Belum. Apakah saudara saksi pernah hadir dalam rekapitulasi DPS tanggal 23 Juni? Tidak, tidak. Tidak pernah hadir. Jadi dalam rangkaian penyusunan daftar pemilih tetap selama setahun Saudara saksi baru hadir di tanggal 15 Desember 2018. Iya, betul. Okay. Selanjutnya, saya terkait dengan permohonan yang disampaikan. Di halaman 31, angka, tanggal 24 Mei, poin 11, izin yang mulia, saya bacakan karena ini penting. Silakan. Juga ditemukan adanya data ganda. Data tersebut misalnya di lima provinsi saja ditemukan sebanyak 6.169.895 orang. Namun lagi-lagi KPU tidak pernah menyelesaikan data yang tidak wajar tersebut. Saya ingin uh, bertanya kepada saksi, pada tanggal 14 April 2019 di kantor KPU, apakah benar data ganda yang disampaikan sejumlah 6,1 juta? Enam 1 juta, betul itu data 5 provinsi. Apakah saudara saksi pada saat pertemuan di tanggal 14 April sudah mendapat penjelasan bahwa data tersebut tidaklah benar? Pada waktu itu dijelaskan, namun cara menguranginya yang salah oleh KPU. Jadi itu data ganda 17,5 juta. Oh, itu juta. saudara menilai itu. Bukan, ya. itu betul saudara, dan saudara berpendapat itu itu Uh, tidak berpendapat yang mulia itu terjadi. Beliau menanyakan pada tanggal 14 April. Lalu di tanggal 14 April eh, KPU menyajikan data ganda 6 juta 6,1 juta 5 ya. provinsi yang kami laporkan itu, kemudian mereka kurangi dengan data ganda yang 17,5 juta. Jadi saya sampaikan itu tidak betul karena satunya apel, satunya jeruk tidak bisa dikurangkan. Oke, okay, jelas ya? Ya. Silakan dilanjutkan, izin yang mulia. Silahkan. Saudara saksi, pada tanggal 14 April apakah pernah menyampaikan bahwa data ganda bukan 6,1 juta tetapi ada penggandaan oleh pihak lain? Jadi Pak Firian, Pak KPU yang yang saya Tolong dijawab di, di, di ya Ada 6,1 juta ganda terdiri dari 5 provinsi dan ada juga ganda yang berkadangan dan setengah juta. Jadi itu dua hal yang berbeda. Apakah 6,1 juta data ganda yang tertuang dalam permohonan ini? Benar 6,1 juta tidak dijawab oleh KPU dan saudara hadir di situ pada tanggal 14 April. Dijawab, tapi pengurangnya itu berbeda. Jadi 6,1 juta waktu itu dikurangi dengan data ganda yang 17,5 juta. Yang pada waktu itu kami protes, maaf, e, itu salah. 6,1 juta itu adalah ganda untuk lima provinsi, sementara yang digunakan mengurang itu adalah data ganda yang 17,5 juta yang yang tiga angka tadi, sehingga kamu waktu itu minta dikoreksi karena Apakah? yang satunya apel, satunya jeruk, jadi tidak bisa dikurangkan dan ya. itu kemudian masuk di dalam laporan yang saya kira ini tidak cermat KPU itu menggunakan data yang berbeda. Untuk jangan untuk... jangan saudara menyimpulkan. Tidak, ini ini Loh, kan Saudara sudah menyimpulkan KPU tidak cermat. Ini, itu namanya sudah menyimpulkan. Itu saya sampaikan pada tanggal 14 April. Beliau menanyakan tentang peristiwa tanggal 14 April. Iya, Jadi saya menceritakan ulang jangan apa yang terjadi diksi itu. Yang sifatnya menyimpulkan. Nah, itu saudara sudah menyimpulkan. Ya. Silakan. Ya baik. Apakah benar saudara saksi pada tanggal 15 Maret 2019 menyampaikan? data ganda, diduga data ganda 3,1 juta. Ini boleh kami jawab agak panjang atau hanya simpel? Benar atau enggak itu? 3,1 juta atau lebih dari 3,1 juta atau kurang dari 3,1 juta? Benar, tapi data itu sudah kami koreksi. Benar Ini, kami sampaikan tanggal 15 Maret lalu sudah kami koreksi pada tanggal 29 Maret pada waktu kita bertemu. Saudara mau koreksi jadi berapa? Ya, jadi waktu itu data itu kemudian di, dinyatakan kemudian ada beberapa salah analisis dan kemudian kami nyatakan itu nah, tidak Nah, itu, benar. itu tiga Yang kompasan. benar kemudian hanya 200 gitu. uh, sekitar 200.000, geratakan oh Sudah ya. Ya. dikoreksi silakan. Ya, okay. pada tanggal 29 Maret pengoreksiannya tanggal 29 Maret tadi saudara saksi mengatakan data ganda 200-an ribu. Iya. Sehingga bisa apakah data 6,1 juta ini karena ada pernyataan namun lagi-lagi KPU tidak pernah menyelesaikan data yang tidak wajar tersebut. 6,1 juta ini tidak pernah diselesaikan oleh KPU atau sudah berkurang jumlahnya setelah pertemuan tanggal 14 April yang saudara Mendengarkan penjelasan dari KPU Kalimat itu kami tujukan pada Data 17,5 juta Yang tidak terselesaikan secara menyeluruh Karena KPU hanya Melakukan sampling sebanyak 1.604 Sampling dari 17,5 juta Tidak kami tujukan khusus kepada data, data ganda itu Ijin yang mulia mengutip sekali lagi untuk mendapatkan penegasan Pernyataan tadi Data tersebut Saya mengutip di halaman poin 31.11 Data tersebut Misalnya di lima provinsi saja ditemukan sebanyak 6,1 juta yang dimaksud data ganda. Namun lagi-lagi KPU tidak pernah menyelesaikan data yang tidak wajar tersebut. Apakah saudara saksi di tanggal 14 April masih menemukan terkait dengan pernyataan ini benar? Artinya ya, KPU betul. tidak pernah menyelesaikan data ganda 6,1 ya. juta? Iya betul. Lantas bagaimana tadi saudara saksi mengatakan tanggal 29 Maret? Data ganda yang diserahkan setelah dianalisis bersama berkurang menjadi 200an ribu? Iya, memang berkurang, ada yang coret, tetapi kemudian tidak semuanya. Masih diingat Pak Feryan, tanggal 14 April itu, 3 hari sebelum Pilpres, saya menagih mana data-data yang akhirnya dicoret, lalu kami tidak mendapatkan data itu. Pak Feryan mengatakan akan diberikan hamin 1, karena akan diberikan hamin 1, kapan kami mengeceknya, lalu kami membuka website. Website itu tiga hari mati, tidak bisa kami akses. Lalu hari itu bisa kami akses dan kemudian kami temukan cek data yang sudah dinyatakan dicoret. 10 DPT masih tercantum. Lalu kami laporkan pada tanggal 14 itu Pak Feryan ini kok masih ada 10 data ganda yang dinyatakan dicoret tapi masih ada. Lalu Pak Feryan dengan cepat mengatakan, mohon maaf, itu website apa namanya lindung pilihmu belum kami update. Jadi, 14 April Tiga hari sebelum hari H, kami tidak melakukan, kami tidak bisa mengecek, dan kami mengecek melalui Melalui website dan tanggal 14 April itu, kami tunjukkan pada waktu pertemuan itu masih ada. izin yang mulia, ya, izin Majelis ya, Sakit sebentar saja ini kami ingin klarifikasi. Ya, ya, sebentar, sebentar. Se sebentar saja, ini ini menyangkut Poin klarifikasi. Clar Jadi, tadi se uh, termohon mengajak menyentuh nah, kan halaman. Iya, betul ini halaman 31 butir 11 yang ada di halaman 31 itu butir 79 yang digunakan oleh termohon permohonan kami yang tel, yang bertanggal 24 Mei atau 10 Juni. Ah, 24 jadi di permohonan kami yang telah direvisi itu angka 3 halaman 31 itu hanya ada nomor 79. Air. Saya kira uh, clear itu tidak ada masalah kalau itu iya. ya. Silakan dilanjutkan. Tapi fakta yang dipaparkan, Pak. Iya, silakan. Tapi fakta yang dipaparkan itu benar isinya betul seperti itu iya, kan? Iya, itu kami sampaikan. Nah itu sampaikan. sudah dibenarkan. Jadi hmm. tidak ada persoalan Pak iya. Nasrullah. Bukankah itu substansi pertama yang sudah kita perdebatkan di pemeriksaan sidang pendahuluan? Okay. Tapi substansinya kan itu yang ditanyakan. Mak Makanya sebaiknya kalau menyebut halaman dan nomor sebutkan. Permohonan tertanggal berapa? Biar kami bisa ngecek sekalian. Oh, karena itu posisinya ya. memang termohon mempunyai posisi sendiri terhadap dua permohonan ya. itu, jadi tidak bisa disalahkan. Ya itu itu nanti itu penilaian ya. hakim itu. Ya. Silakan Izin yang mulia. Dilanjutkan. Ya. Um, Dan tolong jangan diulang yang sudah dijawab tadi. Baik. Jadi uh, terakhir terkait dengan data ganda, karena ini uh, disebut jelas dari. Permohonan tanggal 24 Mei di halaman 31 poin 11, di sini eksplisit tersebut bahwa KPU tidak pernah menyelesaikan data yang tidak wajar tersebut. Ini terakhir terkait dengan data ganda yang mulia. Apakah benar saudara Saksi pernah menyatakan bahwa bukan 6,1 juta data ganda di tanggal 14, namun terdapat kekeliruan dalam pengecekan data sehingga jumlah yang saudara saksi sampaikan pada tanggal 4 14 April itu bukan 6,1 juta. Tidak pernah. Jadi itu begini ceritanya Pak Firzan. Tanggal 12 Desember itu kemudian kami menyerahkan analisa data ganda tentang 17,5 juta kepada Mas Andre. Nah, Mas Andre staf KPU. Nah, itu berkaitan dengan 17,5 juta. Singkat saja. Lalu uh, kemudian yang mulia, data itu digunakan untuk mengurangi data ganda yang terdiri nah. dari Invalid 85 provinsi. Okay. Jadi tidak benar okay. kami kemudian menganulir laporan tentang 6,1 juta data ganda dengan data yang kami laporkan tentang lima 15%. Baik, 000. sudah sudah clear ya. Ya. Sudah kami clear. ada alat bukti yang menjelaskan tadi. Baik, nanti datang. nanti Baik. Giliran Berikutnya, saudara, yang mulia. Tadi katakan sudah terakhir itu. Oh, ini terkait dengan data ganda. Kemudian terkait tadi pernyataan data berkode khusus. Tadi paparan saksi ada istilah kode khusus misteri 17,5 juta. Apakah yang dimaksud dengan kode khusus itu tanggal dan bulan lahir pemilih? Betul. Apakah itu kode khusus? Iya, itu bisa menjadi kode khusus karena makanya sebut sampai kode khusus karena itu berbahaya dalam dunia IT bisa dijadikan sebagai query. Apakah dari otoritas terkait dalam hal ini uh, ditjen dukcapil yang saksi pernah bertemu pernah menyebutkan bahwa angka-angka tersebut adalah kode khusus bukan dari dukcapil, tapi kami menyebutnya sebagai kode khusus karena jumlahnya yang tidak wajar. Apakah yang saudara saksi maksud tidak wajar tersebut data yang sudah diberikan penjelasan oleh Dukcapil bahwa benar adanya jumlah pemilih tersebut bertanggal lahir bertanggal lahir 1 Juli dan 31 Desember. Ya, kami dengar makanya kemudian kami datang, kami mengecek apakah benar memang jumlahnya sebanyak itu. Lalu kami mengecek ke dalam data Dukcapil dipandu oleh Pak Dirjen sendiri dan kami menemukan ternyata data itu tidak memiliki rekaman KTP elektronik. Jadi dia hanya ada data saja yang terakhir sekitar tahun 2004 lalu di data KTP elektronik dia kosong, dia kosong, dia kosong. Dan itu artinya tidak uh, tidak tidak apa namanya uh, yaitu pengecekan kami. Tidak ada da, apa KTP elektroniknya, rekaman Oke. KTP elektroniknya. Oke. Saudara saksi, tadi saudara saksi ada menyebutkan ada 1 juta KTP palsu tidak ada orangnya. Apakah benar tadi saudara saksi menyatakan KTP itu? KTP palsunya tidak berkaitan dengan tidak ada orangnya, tapi berkaitan dengan kodenya tidak ada dalam nomenklatur 137 2017. Ter data penduduk yang menjadi dasar KPU menyusun daftar pemilih, apakah saudara tahu? Saudara saksi tahu bahwa tidak hanya berdasarkan dalam penyusunan data tangga berdasarkan Permendagri tahun 2017, namun melainkan juga ada berdasarkan Simduk tahun 70, kemudian Permendagri 2016. Ya, saya tahu, tapi kodenya sudah kami cocokkan dengan Simduk itu tidak cocok. Kode Simduk tidak sedemikian itu. Jadi kami tahu ada SIA dimulai dari tahun 2006, kemudian KTPL Februari 2011, kemudian Simduk itu sebelum tahun 2006, kodenya tidak semacam itu. Lalu kode-kode itu adalah Kode seperti siak Jadi satu nol sekian 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 um, Itu kode siak Yang itu. mulia um, Apakah saudara saksi ini Saksi atau ahli Pilih uh, tugasnya okay, uh, Berikutnya yang mulia ini. Terkait dengan tadi saksi menegaskan Bahwa Data di dalam DPT Itu ada sebagian Yang tidak Sesuai dengan Permendagri tahun 2017 Betul Dan saudara Saksi juga menyatakan bahwa tahu Bahwa tidak hanya berdasarkan Permendagri 2017 Tapi ada juga yang disusun berdasarkan Simduk tahun 1970 Dan Permendagri 2016 Ya Oke Cukup yang mulia Baik uh, Masih ada? Masih yang mulia? Ya. Tolong jangan diulang-ulang lagi Silakan. Baik, yang mulia. Uh, terima kasih ini juru bicara yang ketiga ya ya terakhir Baik, uh, saudara saksi apa yang saudara saksi sampaikan tentang 17 juta setengah ini sangat penting bagi kita semua untuk mendengar uh, pertama tadi saksi menyampaikan adanya hasil penelitian dari tim saksi yang disampaikan kepada KPU terkait dengan itu apakah saksi mengetahui bahwa dari 2000 92 TPS yang disodorkan datanya ke KPU kemudian diverifikasi oleh KPU ternyata 1774 TPS-nya itu memiliki data by, by nick yang tidak sama dengan data yang disodorkan oleh KPU. Karena yang sama dengan KPU dari 2092 TPS tadi hanya ada 318 TPS. Apakah saksi tahu mengenai hal itu? Ya, saya tahu. Tahu. Saya Baik, tahu. terima kasih. Yang kedua, tadi saksi menyampaikan tidak setuju atas adanya model verifikasi yang berupa sampling tadi. Pertanyaan saya adalah, apakah BPN setuju? BPN02 setuju? Waktu itu BPN kami datang bersama Pak Asem menyepakati tentang pembagian tugas. Kami diminta menentukan titik, yaitu TPS, kemudian... Eh, KPU nanti akan menentukan tenaga untuk itu. Nah, pada waktu hari ditentukan itu kami datang, kami menyodorkan titik di mana kemudian untuk dilakukan inspeksi. Baik. Lalu kemudian KPU dalam hal ini Pak Frian menolak dan kemudian kami tidak bersepakat. Kami Baik. tidak bersepakat untuk Uh, kalau begitu silakan KPU melakukan Maaf. sampling sendiri dan kami akan melakukan sampling sendiri. ceritanya. Bapak tanya. atau tim BPN02? Ya dalam kami, waktu itu, kami, kami waktu itu, kami nah, waktu itu. sebentar setan... gantian. Kalau bicara di sana, bapak berhenti bicara. Kalau sama-sama bicara nanti nggak bisa kita tangkap. Silakan. Pak. Baik. Karena dalam catatan kami, BPN02 kemudian Bawaslu, kemudian dari pihak terkait saksi paslon, bersama-sama melakukan verifikasi faktual. Di lima provinsi, baik di provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Apakah saksi tahu bahwa BPN juga terlibat? Saya tahu. tahu kalau baik, boleh, kalau, kalau boleh kami menjelaskan juga ketahuan ya, itu, kami bro. itu. Yang itu ditanyakan, bro. saudara tahu nggak bahwa tim BPN ya, ikut? Iya tahu, itu. tapi itu mengandung misinformasi. Jadi kami harus menjelaskan. Itu. Kami pendapat. tahu, kami, kami tanya, datang tahu bersama. Atau tidak? Ya kami tahu. Baik. Kami lalu kemudian yang mulia. KPU melakukan sampling dengan mengambil orang-orang di daerah. Ya silakan cukup ya. Ya baik silakan Pak. Baik. Apakah saksi tahu berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan antara termohon, saksi pemohon dari BPN, pihak terkait dan Bawaslu untuk di Jawa Timur misalnya semuanya memenuhi syarat yang TMS-nya hanya nol. Untuk di Jawa Barat Semuanya munisarat, kecuali satu yang tidak munisarat. Untuk di Jawa Tengah, semuanya munisarat, hanya dua yang tidak munisarat. Pertanyaannya adalah, apakah saksi tahu? Dari tadi yang saksi bilang ada 1.604 sampel, ternyata 1.584 itu terverifikasi sebagai pemilih yang sah. Apakah saksi tahu? Saya tahu dari laporan. Baik, saksi tahu. Terima kasih yang mulia, bagi kami cukup, kemudian kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan masalah uh, jumlah TPS yang disampaikan dalam rapat pleno tanggal 21 Mei, itu disepakati oleh para peserta pemilu, dan itu berkaitan dengan perubahan, itu adanya pengurangan TPS, berkaitan juga dengan rekomendasi Bawaslu, melaksanakan putusan Bawaslu, dan juga putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya. Pemilih yang semula harus ber-KTP akan tapi menjadi suket. Kemudian yang kedua adanya daftar pemilih pindahan yang semula 30 hari kemudian menjadi 7 hari. Itu yang nanti di dalam. Nanti, nanti, nanti saudara jelaskan dia. Anda melalui saksi Anda. Baik, ya. Baik, Itu tadi tidak dijelaskan oleh saksinya ya. pemohon. Berikutnya sebagai informasi kami mengajuk terkait dengan masalah DPT, kami sudah mengajukan bukti dari TB1 KPU sampai dengan TB1 KPU 10 Termasuk juga dokumentasi pertemuan dan tindak lanjut dari seluruh pertemuan itu, Baik. begitu juga hasil verifikasi faktualnya. Demikian yang Terima mulai. Kasih. Terima kasih. Uh, sekarang giliran pihak terkait. Uh, uh, majelis sebelum disampaikan kepada pihak terkait, tadi sehubungan dengan diperlihatkan buku tersebut kepada saksi. Buku tersebut yang mana buku pak? Buku kuning tadi kuning yang ya. diperlihatkan. Kami mohon izin diperkenankan mengajukan satu pertanyaan saja kepada saksi terkait buku itu. Sudah, sudah selesai, Pak. Nanti kan karena, mulia, sudah cukup. Nanti, kar nanti karena begini, majelis, apakah iya. yang ingin kami tanya, apakah sudah baca dan bisa diterangkan apa yang sudah tadi? Saksi sudah menjawab tadi. Belum majelis belum nah, diterangkan sudah jawab. apa isi buku itu terkait dengan keterangannya di depan sidang. Ini. Nah, tadi tadi Pak ini uh, prinsipal KPU Pak Hasim menanyakan apakah Saudara tahu ini buku kuning kesimpulannya apa dijawab oleh saksi Saudara sudah. Sudah makanya ya, kami juga berhak tahu apa yang diketahui ya, oleh Nanti saksi nanti nanti itu. lewat saksi Saudara. Baik sekarang giliran pihak terkait. Uh, Siapa yang akan bicara lebih awal? Dari pihak terkait akan dimulai dari rekan advokat Sira Prajuna untuk menanyakan Yang Mulia. Terima Baik, kasih. silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami tidak banyak. Um, saya tidak melihat saksi ini bisa dipindah duduk ke ini Yang Mulia. Izin melalui Yang Mulia duduk di. Ya, oke. Okay. Ya. Silakan, Pak. Pertama saya mau bertanya pada saksi ini. Saudara saksi mengatakan adalah saksi dari Badan Pemenangan Pemilu 02. Betul ya? Itu kedudukan saksi sebagai saksi BPN itu Anda ditugaskan sebagai saksi di mana? Pak, pertama saya adalah Ketua Tim IT BPP Jawa Timur. Iya, saudara kan saksi tadi mengatakan, saya tidak tanya di Jawa Timurnya. Apakah saudara ditugaskan di KPU Nasional? Saya ditugaskan oleh BPN untuk ke KPU Nasional, bahkan waktu itu diantar oleh tim BPN. Di antaranya yang mengantar kami ada Pak Hashim, Nggak, ada Pak Cukup, ABB. cukup. Saudara ditugaskan di ya. KPU Nasional. Dasar penugasan saudara di KPU nasional itu apakah saudara diberi mandat oleh peserta pemilu 02 itu? Ya, saya eh, diberi mandat? Saudara diberi mandat. Baik. Nah, sejak kapan saudara mendapat penugasan di? Saksi? Saudara saksi menghadap ke majlis. Ya. Ya. Baik. Ya. ya. Silakan. Saudara saksi. Nanti saudara... lihat di layar. Ya. Sejak kapan saudara mendapat penugasan memulai sebagai LO BPN 02 di KPU Nasional? Tanggal 15 Desember, saya diantar bersama tim BPN. Sejak saat itu saya kemudian diminta menjadi ahli BPN untuk DPT. Sementara LO-nya waktu itu masih tetap LO lama, yaitu beberapa orang, misalnya Pak Riza Patria, Kemudian yang lain-lain, yang paling utama, kemudian yang selalu menjadi lo itu adalah Pak Rizky Patria. Jadi kami bukan lo, tapi kami diminta menjadi ahli dalam DPT oleh tim BPN. Naik dari BPP Jawa Timur ke menge Baik. mengelola DPT Baik. Nasional. Saudara ini diminta sebagai ahli ya oleh BPN kan tadi saudara katakan begitu. Apakah ada satu surat? secara formil di mana saudara berkedudukan sebagai ahli atau sebagai saksi BPN di KPU nasional ditugaskan waktu itu sebagai nah, Yang katanya ada surat enggak? Ada, ada surat enggak? Ada, ya, sudah. Surat ada. saudara itu sebagai ahli atau sebagai saksi 02. Sebagai tim IT yang tim IT itu di BPN berfungsi sebagai ahli dalam DPT. Baik, Mengelola DPT. Uh, saya tidak menanyakan kontennya, tetapi saudara ditugaskan mendapat, ditugaskan sebagai ahli ya, menjadi tim IT, yang tim ahli IT itu di lamakan. BPN adalah bertugas untuk mencermati debit. Baik, saudara tadi mengatakan tanggal 15 Desember, tahun berapa itu? Tahun 2018. Tahun 2018. Baik, pertama pertanyaan saya begini. Apakah saudara mengetahui peristiwa tanggal 15 Desember tahun 2017? Saudara kan sebagai ahli terhadap proses rekapitulasi daripada baik itu proses DP4, DPS, DPT, DPTB dan sebagainya. Apakah saudara tahu bahwa ada tanggal 15 Desember 2017 itu ada sesuatu yang sangat penting di dalam proses penetapan untuk dimulainya rekapitulasi data pemilih di dalam proses pemilu kita. Apakah Saudara tahu hadir di tanggal 17 Desember itu? Ya, tahu 15 Desember, Desember 2017. 2018. 2017. 17 2017 atau 2018? 2017. 2017 maksudnya Desember ya? Iya. Desember, penyerahan DP-4 dari dukcapil kepada KPU maksudnya? Pertanyaan saya, apakah saudara tahu di KPU itu ada satu peristiwa pada tanggal 15 Desember 2017? Tahu apa tidak? Peristiwa apa yang dimaksud? Penyerahan serah terima DP-4 dari Kementerian Dalam Negeri saya kira kepada... Tadi sudah saya jawab itu. Saudara tahu enggak? Ya, saya tahu dan itu adalah peristiwa di mana dukcapil menyerahkan DP4 daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Baik, sudah. Ya, tahu. Okay. Tahu. tahu ya. Baik, saudara tahu ya. Apakah saudara mengetahui itu ikut terlibat dalam proses penyerahan itu atau saudara mengetahui dari informasi umum? Mengetahui dari informasi umum. Baik. Ya. Apakah saudara pernah melakukan satu pendalaman terhadap DP4 yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri itu dalam berita acara serah terima, 047 garing titik satu 04471 titik satu garing 9229 garing SI tanggal 15 Desember berapa DP4 yang diserahkan? dari Kementerian Dalam Negeri kepada usernya yaitu Komisi Pemilihan Umum. Ya, rincinya 196 juta sekian. Saudara tahu tuh dari mana 196? Ini kan DP4, Saudara. DP4 itu diserahkan memang hanya untuk KPU. Kami juga tidak boleh mendapatkan walaupun kami meminta karena di situ ada data yang lengkap. Tapi kemudian itu diberitakan dan kemudian kami juga bisa bertanya. Pada waktu kami melakukan verifikasi-verifikasi dengan KPU, KPU selalu menjelaskan juga tentang DP4 itu kami bahas. Karena saat waktu kami diskusi dengan KPU secara intensif, DP4 itu tidak dipakai sebagai aturan utama untuk menyusun DPT. saya tidak baik memerlukan penjelasan itu. Berapa tadi nilai DP4? Saya ingat saya, 196 juta sekian. 196 juta sekian. Basis data saudara untuk mengetahui 196 juta itu, saudara akses dari mana. Waktu itu banyak media, seingat saya, saya juga, pada waktu saya berkunjung ke, ke dukcapil itu sempat juga kami tanyakan, kami diskusikan. Baik. Karena kemudian ada banyak hal yang kami diskusikan di sana. Saya, saya ini ya, saya sebutkan saja 196 juta, ribu. 636 dari DP4 yang berbasis pada DP4. Nah, apakah saudara setelah mengetahui ini melakukan pengecekan terhadap DP4 yang tadi dipublis, yang saudara ketahui dari berbagai media. Ini kan ini kan terbuka, sistem informasi kita terbuka. Jadi semua orang dapat mengetahui, dapat mengakses soal DP4 ini uh, saya kira Anda salah DP4 itu tidak saudara, bisa diakses saudara, secara umum saudara jadi saksi. kami tidak bisa Udah, jangan saudara saudara menilai saksi. saya kami tidak, tidak bisa saudara, mengakses saudara saksi ini tadi kita sudah ingatkan Pak jangan menggunakan diksi-diksi yang membuat kesimpulan jangan menyalahkan pihak-pihak yang ada di sini bukan kewenangan saudara untuk menentukan ini salah atau benar ya tolong di sekali lagi di Dijawab saja secara singkat apa yang ditanyakan oleh uh, penanya, gitu. Baik, kami ulangi, kami tidak bisa mengaksesnya karena DPM 4 itu tidak untuk diakses oleh umum. Baik, Silakan. nanti KPU yang akan menjelaskan itu soal itu. Saya mau tanya, Saudara, dari tanggal 18 Juni sampai dengan 1 Juli 2018 ada satu peristiwa penting dalam proses pemilu kita yaitu pengumuman terhadap DPS DPS dan tanggapan terhadap DPS yang untuk mendapat masukan dari masyarakat. Pertanyaannya begini. Berapa yang Saudara ketahui jumlah DPS yang telah dilakukan validasi dari basis data DP4 pada tanggal itu Saudara ketahui? Ada tidak Saudara ketahui itu? Rincinya kalau yang ditanya berasal dari DP4 tidak tahu, tapi poinnya tahu. Yang diambil dari DP4 itu adalah dua hal, yaitu mereka yang lahir. Saya, jadi gini, jangan saudara kayak ahli yang menjelaskannya. Saya bertanya sederhana sebenarnya. Apakah saudara mengetahui berapa jumlah data yang berbasis pada DP4 yang dilakukan validasi dalam DPS KPU, daftar pemilih sementara. Berapa jumlahnya? Jumlah angkanya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Baik. Kalau di dalam sistem validasi untuk DPS menjadi DPT, instrumen apa saja yang menjadi titik penting? Nah ini saya tanya saudara ini, hal apa saja yang menjadi titik penting di dalam melihat terhadap data-data ya, yang bersumber ini dari, dari se, se, saudara berkaitan. Ya saya saya majelis dari tadi berpikir, apa yang mau saudara kejar dengan pertanyaan-pertanyaan saudara ini? Ke arah ininya. Saya ingin apa yang ingin saudara kejar? Apakah benar apa yang disampaikan di dalam data-data yang tadi yang pertama yang mulia? Hmm. Lalu yang kedua nanti, apakah benar ada pergeseran dengan jumlah yang cukup besar? Ya, tapi apa perlu melingkar sejauh itu? Coba-coba bisa nggak lebih to the point, Loh, kalau supaya lebih efektif. To the point tadi yang mohon maaf yang mulia melalui majelis hakim yang mulia Prof. Arif Hidayat sudah bertanya, apakah data yang sudah sampaikan 17,5 juta itu dipergunakan atau tidak? Selesai yang mulia. Ah itu itu jadi, sudah selesai. Jadi saudara mau mengkonfirmasi itu kan? Saya mau mengecek soal saksi ya. ini, konsistensi soal data yang ditampilkan. Baik, ini kan membius kita semua ini, seolah-olah ada DPT yang ini seperti itu. Tidak, tadi juga sudah ditanyakan oleh termohon kan. Kan yang tidak di luar konteks itu yang mungkin terlepaskan dari yang pertanyaan-pertanyaan termohon, barangkali saudara pihak terkait bisa melengkapi itu kalau tujuannya adalah untuk menguji kevalidan keterangan dari Yaitu. saksi, ya, saya ingin menguji untuk validitas saks, uh, keterangan dari data yeah. yang ditampilkan. Oh, Cuali. Cuali. Cuali Cuali saya Cuali. Ingin, Misalnya, saya ingin mengingatkan juga, kita kan sepakat, sepakat. ini adalah saksi fakta, dia yeah. bukan ahli. Pertanyaan kita, jangan pertanyaan untuk ahli gitu. Hmm. Kalau saudara menanyakan titik mana itu hmm. untuk ahli itu, dia nggak ngerti hmm. nanti supaya hmm. apa namanya imbang hmm. dia saksi tidak mempunyai apa tidak boleh berpendapat pertanyaan kita juga jangan mau hmm, coba. jebak dia untuk berpendapat gitu hmm. silakan dilanjutkan baik saya lanjutkan ada tiga pertanyaan lagi yang mulia silakan sebentar 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 <laughs> pak ada ya, tadi saya senada dengan itu pak Sira pertanyaan anda kan apa saja tadi dengan kalimat pertanyaan yang diawali dengan apa saja itu akan menjebak pada saksi untuk berpendapat. Sebaiknya diganti dengan pertanyaan yang lain. Jangan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apa yang disampaikan Pak Wakil tadi menjebak ataupun yang kemudian menggiring kepada saksi kepada sebuah pendapat. Kalau pertanyaan demikian, formulanya mestinya apakah Anda tahu? Syarat-syarat apa saja? Nah, bla 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 teruskan. Silahkan.

penggunaan DPT yang tidak wajar yang 17 juta setengah ini di mana saja saudara ketahui kami tahu. melakukan pengecekan tahu tidak saudara Iya tahu tahu Apakah ini dipergunakan apa tidak sejauh yang saya cek itu di situng itu pasti kosong bukan pertanyaannya kesederhana kan 17,5 ini DPT tidak wajar ini kan ujung-ujungnya kan mau dipakai untuk Pemilih yang siluman tadi kira-kira begitu. Uh, saudara nah, kuasa hukum ya. Jadi sebenarnya saya kalau anda perhatikan sidang kita dari awal, tadi saya sudah tanyakan itu, apakah angka 17,5 itu masuk tidak. di dalam DPT dan apakah kalau masuk DPT dia menggunakan digunakan untuk melakukan pemberian suara atau hak memilih gitu? itu sudah sudah dijawab tadi, dia tidak tahu. Kalau tidak tahu cukup yang melihat. Ya. Dilanjutkan, ya? dilanjutkan rekan silakan Tau Pak Taufik ya, terima kasih Yang Mulia baik Saudara Saksi tadi dalam penjelasan Saudara Saksi terhadap pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim dan dari Termohon eh, Saudara menjelaskan bahwa Saudara pernah melakukan laporan kepada Termohon ya tanggal 1 Maret kemudian ada tindak lanjut dari Termohon terhadap laporan tersebut, betul ya? Betul. Lalu kemudian e, dilakukan verifikasi, tadi saudara katakan e, menolak verifikasi tersebut, tapi e, tadi kata termohon ada BPN yang ikut, dan sampai terakhir kemudian pihak termohon sudah menyampaikan hasil akhirnya, tapi saudara masih menolak terhadap hasil tersebut. Betul betul masih menolak ya betul oke okay. kemudian tadi saudara juga katakan pernah berkonsultasi dengan dukcapil ya betul. terkait dengan nama nama yang memiliki tanggal lahir eh, 1 Juli 31 Desember dan seterusnya ya tadi sudah dijelaskan ya oleh dukcapil eh, apa alasannya tahu ya. sudah tahu ya sudah tahu T termasuk juga eh, kaitannya dengan Permendagri? Saya sudah tahu dan sudah saya tahu menerima. Saudara menerima? Saya menerima dan membenarkannya. Dan membenarkannya. Oke. Okay. Alasannya membenarkan. Oke. Okay. Terhadap hasil dari verifikasi termohon yang kemudian saudara tidak terima dan penjelasan Dukcapil terkait dengan tanggal lahir tadi, ya. Saudara hanya menerima yang dari Dukcapil. Apakah yang dari Dukcapil ini kemudian masih dipermasalahkan terus? Iya. Karena tadi Saudara katakan menerima, tapi masih dipermasalahkan juga. Menerima alasannya bahwa orang yang dimasukkan tanggal 0107 itu orang yang tidak tahu tanggal lahirnya. Itu kami terima alasannya. Ya. Yang tidak kami terima itu jumlahnya. Lalu kami mengecek dan melakukan penelitian lebih lanjut. Oke, jadi Saudara menerima alasannya, tapi karena jumlahnya banyak masih tetap tidak mau terima. Iya. Oke, jadi penjelasan KPU atau hasil dari KPU tidak mau terima terkait dengan tanggal lahir pun juga masih tidak mau terima. Nah, terkait dengan ketidakmauan terima ketidak, ketidak ketidakmauan terimaan uh, apa nih istilahnya, terkait ketidakterimaan dengan... saudara terhadap laporan uh, KPU dan penjelasan dari dukcapil ini, ya, apakah dari pasangan 02 kemudian menindaklanjutinya dengan membuat satu penolakan? terhadap seluruh DPT itu sebelum dilakukan pemungutan suara tanggal 17 April? Kami setelah dari KPU itu melaporkan ke Bawaslu karena di KPU kami tidak, me, tidak tidak kami anggap menyelesaikan termasuk kami mengecek ke dukcapil kami mendapatkan ada dalam DPT itu jelas-jelas di data dukcapil tidak terekam dalam KTP elektronik rekamannya saja nggak ada lalu kemudian tidak dihapus lalu kami melaporkan hal ini ke Bawaslu Okay. Jadi laporan ke Bawaslu itu sebagai bentuk bahwa kami memang belum bisa menerima. Oke, okay. lanjutan. Pak Bawaslu, mohon dicatat ya. Kaitannya yang ada konteksnya dengan Bawaslu nanti akan uh, dimintakan klarifikasi khusus. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan posisi pasangan 02 yang menolak hasil penetapan DPT, apakah kemudian pasangan 02 menindaklanjutinya... Dengan memerintahkan seluruh saksi-saksi di TPS ataupun saksi-saksi yang di tingkat rekapitulasi kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional untuk terus menyatakan posisinya menolak DPT ini. Apakah Soal... saudara tahu itu? Ada atau tidak? Bukan menolak, tapi memerintahkan pada saksi-saksi untuk mencermati dan kalau tidak cocok untuk kemudian tidak menandatangani. Oke. Okay. Dari data 17,5 juta tadi, apakah saudara tahu ada di TPS-TPS mana saja sebarannya? Ya, ada tahu. Okay. Kami punya daftarnya dan kami berikan daftar itu kepada KPU pada saat kami hmm. bersepakat untuk melakukan inspeksi di mana saya ditugasi untuk menentukan titik. Okay. Titik itulah yang kemudian kami berikan kepada KPU, tapi tidak menyeluruh. Nah, kemudian menyeluruhnya lebih banyak, kemudian sesudah itu kami membuat list. Apakah di TPS-TPS yang memiliki data 17 juta yang dianggap saudara tadi bermasalah tersebut, saksi-saksi dari pasangan 02 tidak tanda tangan C1-nya dan menyampaikan keberatan di C2? Saudara sebagian tahu Sebagian iya, sebagian TPS itu bahkan kami tidak bisa masuk pada waktu melakukan pengecekan. bukan bukan. D pertanyaan saya ya. Atau saya tanya dari sini dulu. Dari 17,5 juta itu tersebar di berapa TPS? Saudara tahu nggak? Di Pulau Jawa itu 19.427 TPS. Pulau Jawa saja. totalnya, totalnya. 19.427 TPS. Oke, 19.400 berapa tadi? 27 TPS. Oke. Nah, Betapa dari sembilan 19 Sebentar, Pak Taufik, ini ya. mumpung uh, masih baru disampaikan. Saudara mengatakan tadi bahwa sebagian TPS saudara atau saksi-saksi saudara -saksi tidak diberi akses untuk masuk. Ada waktu mengecek melakukan pengecekan terhadap TPS itu, apakah benar isi TPS itu adalah seperti itu pada waktu itu saksi kami tidak bisa masuk ke desa tersebut. Kapan itu? Sebelum pemilihan atau ya sebelum sebelum pemilihan? Oke. Okay. Baik. Saya mau melanjut yang de yang tadi dulu yang disampaikan oleh yang mulia. Tadi saudara mengatakan ada saksi yang tidak bisa masuk. Ya. ya Kemudian terhadap saksi yang tadi dikatakan tidak masuk ini karena biar kita clear nih. Ya, jangan sampai eh, saudara mengucapkan sesuatu padahal kenyataannya tidak ada. Apakah terhadap peristiwa tersebut saksi saudara yang tadi tidak bisa masuk tadi tidak bisa mengecek dan sebagainya ada laporan kepada pengawas pemilu bawaslu? Oh, waktu itu sebelum Pilpres. Jadi kami melakukan pengecekan pada waktu sebelum Pilpres. Jadi tidak masuknya, tidak bisa masuk, bukan masuk ke TPS, tapi tidak bisa masuk ke desa itu. Desa mana itu, Saudara tahu? Kalau desa, Saudara tadi sebutkan desa suatu genteng, peristiwa kan. Desa uh... Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Oke, okay. satu itu. Yang lain, Saudara tahu lagi tempat lain? Kami hanya itu saja yang kemudian kami uh, laporkan. Oke, baik satu saja ya yang saudara tahu ya. Bentar, Dar, uh, Pak Topik, ini ini uh, penting ini. Apa saudara mendapati informasi alasan sehingga tidak boleh masuk? Boleh kami ceritakan? Silakan. Tim kami masuk ke situ, kemudian mendapati desa itu adalah seperti dia dia, dia menceritakan apa adanya. Mas, ini desanya seperti Texas, kosong, orang-orangnya ini tidak ada. Yang ada orang-orang ini semuanya kebanyakan dia bilang kebanyakan itu menjadi TKI TKW jadi tidak berada di tempat. berarti jadi siapa bukan saja benar. Berarti... siapa saja masuk ke situ itu dicurigai dan oleh karena itu diminta untuk tidak boleh masuk lalu oh. dia keluar. Cukup jelas ya, clear baik. Ya. ya. Baik. Bukan karena mau minta data gitu kan? Baik. Silakan. Yang... Baik. Uh, saya melanjutkan tadi soal keberatan di tiap TPS ya di TPS-TPS yang ada dalam datanya dari 17,5 juta itu. Tadi saudara katakan beberapa diantaranya tidak menandatangani dan e, mengajukan keberatan, betul ya? Ada? Betul, ada. Saudara tahu berapa jumlahnya yang tidak ditandatangani dan mengajukan keberatan di C2? Kalau jumlahnya persis tidak tahu, tapi ada di beberapa TPS, seperti di TPS Peluru Kidul, kemudian di beberapa TPS yang lain yang saksi-saksinya, mudah-mudahan bisa dihadirkan ke sini. Oke, okay, baik. Selanjutnya saya akan e, bertanya soal hal yang tadi Saudara sampaikan ya dengan penggunaan istilah-istilah siluman, manipulatif, palsu dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh yang mulia e, Majelis Hakim terkait dengan palsu saudara katakan bahwa itu adalah pilihan kata saudara sendiri namun yang jadi permasalahan adalah ini kan didengar oleh seluruh dilihat dan didengar oleh seluruh uh, warga masyarakat Indonesia ya dan ketika penggunaan diksi tersebut dibiarkan orang akan menyangka bahwa itu benar-benar terjadi bahwa ada KTP palsu bahwa ada manipulasi. Manipulasi ini kan berarti orang melakukan sesuatu rekayasa dan sebagainya. Nah, saya ingin meminta penegasan dari Pak Saudara. Taufik, tadi sudah diklarifikasi ya. yang mulia Pak ya tadi mengenai Tuh, saya ingin minta penegasan lagi ya. sama sama tapi penegasan yang uh, penting sedikit yang mulia. Akan. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, pemirsa itulah tadi jalannya sidang hari ketiga di mana mendengarkan saksi dari pemohon dan sidang dimulai sejak pada pukul 9 tadi bahkan hingga pada pukul 12 ini. Eh, Mahkamah Konstitusi at, hanya atau baru berhasil memeriksa satu orang saksi yaitu Andi Mak, eh, Muhammad Makmun yang merupakan saksi dari pemohon atau dari kubu 01 dan sudah ada beberapa hal yang diungkapkan oleh saksi tadi diantaranya tentang DPT dan beberapa kejanggalan yang terjadi pada daftar pemilu tetap yang terjadi yang ada dalam. Eh, Daftar dari Komisi Pemilihan Umum. Dan untuk melihat uh, jalannya atau apa yang sedang terjadi di gedung Mahkamah Konstitusi, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Tasya Felder, yang berada di sana. Selamat siang Tasya. Halo Tasya, selamat siang. Tasya. Tasya Felder yang berada sekarang di Gedung Mahkamah Konstitusi. Dengan iya laporan pemirsa anda. dan juga Martin, memang saat ini sidang sedang diskurs, uh, sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau sidang uh, sengketa pilpres 2019, saat ini sedang diskurs. Agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari uh, pihak pemohon atau BPN dan seperti yang kita sudah ketahui, memang akan ada 15 saksi dan juga dua saksi ahli yang akan dihadirkan. Dan tadi sudah diberikan kesaksian dari Agus Muhammad Maksum beliau adalah uh, Tim IT dari BPN dan. Uh... Agus menyatakan bahwa ada uh, sebanyak 17,5 juta DPT yang tidak wajar, kemudian juga adanya KTP dan KK palsu yang uh, terinput Situng KPU, kemudian juga ada uh, data invalid sebesar 18,8 juta. Nah, kalau kita ingat, pemirsa, di sidang sebelumnya pada saat uh, hari Selasa kemarin, ini memang BPN sempat menyatakan adanya uh, ancaman, perlindungan uh, saksi, meminta perlindungan untuk saksi yang akan dihadirkan. karena karena adanya ancaman terhadap saksi, dan ini tadi sempat juga ditanyakan oleh uh, majelis hakim, apakah memang benar ada ancaman terhadap saksi, dan ini dibenarkan oleh Agus, di mana uh, beliau menyatakan uh, mendapatkan ancaman juga. Uh, selain itu, yang mendapatkan ancaman adalah Hashim Joyohadi Kusumo, serta ada orang lainnya lagi yang... Uh, Uh, di mana Agus menolak untuk memberikan namanya, dan ini hakim sempat mengingatkan kepada Agus untuk uh, menyatakan uh, keterangan yang benar, dan uh, sempat menyatakan, uh, sempat mengingatkan kepada Agus jika uh, tidak memberikan pernyataan benar, maka bisa terancam hukuman penjara 7 tahun uh, berdasarkan uh, uh, KUHP Pasal 242. Nah, kemudian juga ini dari baik dari tim TKN maupun dari tim BPN juga sempat diingatkan berkali-kali oleh majelis hakim untuk tidak mengulangi lagi data-data atau pertanyaan yang sama karena memang hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan dari 15 orang saksi dan 2 saksi ahli jadi sebanyak 17 sementara sejak pukul 9 sidang berlangsung sampai saat ini baru satu saksi yang dihadirkan dan memberi keterangannya jadi masih ada 16 saksi lainnya yang belum memberikan keterangannya. Untuk sementara waktu eh, sidang memang sedang eh, diskors, nanti akan dilanjutkan lagi setelah jam makan siang. Untuk eh, sementara waktu ini demikian yang bisa kami laporkan dari Mahkamah Konstitusi. Martin. Baik, terima kasih rekan Tasya Felder yang sekarang berada di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta dan pemirsa, setelah 30 menit kami akan kembali untuk melinyarkan secara langsung jalannya sidang dari Mahkamah Konstitusi. Kita akan jumpa kembali 30 menit mendatang.